بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Waman peisopo utawi man gimana nafi aila ahada dikese ora ana te wong siji azlamu ingkang luwih zalim miman dibanding wong iftara kang gawe-gawe sapa man alawahi ing atase Allah utawa atas nama Allah kadhipan ing kedustaan ing kebohongan. Ora ana wong zalim kaya wong sing ngaku-ngaku nabi utawa ngaku-ngaku dadi utusane Allah bidia innubuwati kelawan ngaku dadi nabi. Toh walam yunabba hale ora den nabeni ora didadekno nabi sapa man. Aqala utawa ngucap sapa man uhiya ilayya. Uhiya den paringi wahyu sapa ilayya maring ingsun. Bahwa lam yuha hale ora den wahyoni ora den wahyokno ilaihi maring man apa seun apa perkara kuai maksudnya hakikate ora entuk wahyu nazalat tumurun apa ayat fi Musailamah ing dalam Musailamah al-Kadzab wa man qala ta'unzilu mislama anzalallah wa mimman lan dibanding wong terus atap teng mimman iftara wa mimman lan terus atafe teng mimman iftara terus wa mimman lan ora ana wong sing zalim dibanding wong kala kang ucap sapa man saun zilu mislama anzalallah saun zilu bakal nurono wahyu ingsun utawa gawe wahyu ingsun mislama sepadane wahyu anzala kang wis nurono sapa Allah Allah wagumu tawi ikilah man sing ngaku nabi atau ngaku iso gawe wahyu iku al-mustahzi'un iku wong-wong sing ngenyek agama kalu padha ngucap sapa al-mustahzi'un lawan asa ulakul namis lahir lawan asa ulamun karep kita lakul nalik ini ngucap kita mislahir ing sepadane iki wahyu sing juga Muhammad misi. Walau taro mbomo ningali siro ya Muhammad ihi Muhammad utawi sinten mawon iki zalimu na ing dalem nalikane te pira-pira wong zalim ail maskuru na kang kasebut kabeh mbok tingali fi ghamaratil mauti ing dalem sekarat kematian sakaratil mauti tegese ing dalem sekarat-sekarat kematian wal malaikatu hale utai malaikat ku gaji tu aidihi iku wong-wong sing gelar tangane ilaihim marin ikilah zalimun bidurbi kelawan mukul wa ta'zibi lan penyiksaan. Ya kuluna podeng ucap sopo malaikat lagu maring adzolimun ta'nifan kelawan bentak-bentak utai kelawan keras akhriju anfusakum ngetokno sirotabe anfusakum mengawak dewe sirotabe ilena maring kita lina subadu supaya nompo kita atau jubuk kita hak ing anfusakum aliyoma ing dalam iki dino kematian mesin itu jauhna jenwala sirotabe aja beluni ing seksa kehinaan ail hewani tegese seksa kehinaan gimana sebab perkara kuntum kang ono siro kabeh utapulu nang ucap siro kabeh ala Allah ing atas ya Allah oleh ngucap ghairu haqqi kelawan tanpa kebenaran ngucap atas nama Allah sing ora bener termasuk bidak wan nubuati kelawan ngaku dadi nabi wal iha ilan ngaku untuk wahyu
oleh ngaku nabi lan ngaku untuk wahyu kisban kelawan gur. Isim faile itu kisban, ini masdar kisban kelawan gur. Wa kuntum lan ana sira kabeh an ayat iki saking ayat-ayat Allah. Iku tastakbiruna, iku sombong kabeh. Maksude angkuh menolak. Etatakabaruna tegese sombong sira kabeh. Anil imani saking iman dia kelawan ayat. Wa jawabulau te jawabin lau iku ngene, laro ayat amron fadiyah. Laro ayat ayatine ningali sira. Laro ayat ayatine ningali sira amron ing perkara. Lar eta iktina ningali siro amron yang perkara fadian ingkang banget dahsyat atau banget menyakitkan. Fadi ini dahsyat tapi sing sifatnya menyakitkan. Nak dahsyat besar nopo-nopo ini bahasa Arabnya gitu ya, sama on akbar azim fadian itu besar sing menyakitkan. Sing bebon, sing tragedi. Lar eta iktina ningali siro amron yang perkara fadian kang hibo atau kang gini loh, sing jadi tragedi. Pun kalau terang nabi, nabo. Niki tentang, kalau mulai saling tarik. Sing jelas roto-roto ahli tarik dia ahli sejarah. Gih. Roto-roto ahli tarik niku berpendapat bahwa saat nabi sugeng, niku wonten wong ngaku nabi. Niku sing terkenali Musailamah nabo. Tapi niku Tareh zaman kita ngaji Umar Al-Khoyyab, mumpung ngaji tareh zaman sekolah-sekolah teng madrasah. Tapi sebetulnya masalah itu lebih kompleks dari sekedar seorang Musailamah Al-Ghazzal. Dan itu yang diyakini para ahli Quran, para ahli tafsir. Global ini ya. Dalam tareh memang dijelaskan saat itu ada seorang sing jenenge Musailamah Al-Ghazzal ngaku dadi napa? Nabi, untuk wahyu. Itu hanya sepotong kecil sejarah. Tapi sakjane masalah wis kompleks. Ya, kula terangno. Maksudnya kompleks sepundi? Dari awal, ya ini pun kula terangaken ya. Dari awal itu ada satu keyakinan. Nenggone ahli kitab. Nak trene para nabi ku mesti minduriyati Israel. Jadi niki balik teng cerita wingi nggih, trene para nabi mesti mengguriyati sinten? Israel. Mergo Bani Israel itu sing disebut ya Bani Israel napa? Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum napa? Alalalani. Sehingga kelompok-kelompok ahli kitab terutama Yahudi niki ampun ayat madaniyah. Nggih kula baleni malih. Pun kalau ngomong bolak-balik, setiap ayat-ayat madaniyah ini pun menyangkut polemik ilmiah, polemik intelektual. Temanya pun tema-tema ilmiah. Mergi teng Madinah niku wonten komunitas Yahudi napa Nasrani. Sehingga ketika ahli kitab krungu ana nabi kok keturunan Arab, niku janggal. Sampai mereka mengatakan nak Muhammad itu nabi, nak pancen tenan, podo-podo nabi layak kita. Laukana seram masa bagunan apa? Ilah. Pun, Muhammad dikritik habis-habisan. Mulai, gak mungkin Muhammad nabi, dia lahir dari komunitas yang ummi, komunitas yang terbelakang Buddha huruf. Mekah itu masyarakatnya buwindo-bindo Buddha huruf. Muhammad mulai cilik ya Buddha huruf. Kok ujuk-ujuk ngaku nabi? Paling nabi untuk wahyu ke tukang pandai besi. Sampai disebut di surat Furqan, waqalu asatirul awalina tatada fayyatum la'alai bukrotaw wahyia. Ini ku nabi zaman cilik ini ku jenengi bocah ini sering dolanan teng pandai besi. Delala pandai besi ini ku tiang Nasrani terpelajar. Jadi dianggap nabi ku untuk ilmu samawi sangka tukang pandai apa? Besi. Jadi asatirul awalina tata behar fayyatum la'ali bukrotaw wasir. Buntuduan terus begitu. Muat-muat. Lah malah ini kalau terangkan. Kenapa Quran kadang terpaksa ngakui hukum nasab. Padahal hukum nasab itu pun ngelahirno tragedi politik, tragedi macam-macam. Ini wong Yahudi karena percaya nasab. Orang percaya nak orang nabi, kok orang keras bani sinten Israel.
Akhirnya ada Nabi kok Arab janggal. Lah nak ngono kejanggalan itu dimulai dari tidak ngakui nak Muhammad itu pantas untuk wahyu. Wes Muhammad dianggap ra pantas untuk wahyu. Wong-wong sing ahli sastra Arab ya meyakini launa sa'u lakutna mislah. Nak terima ngono mat, aku ya iso. Iku ra mau bahasa Arab bersajak ngono, aku ra ya iso. Isine launa sa'u lakutna napa? Mislah. Bu terus perdebatan-perdebatan niku sampai akhirnya Quran mutusno sing wis ora iman yo ben ra iman. Ini wis disebut walaidi kana katsira minhum ma unzila ilaika mir rabbika tuhyana wa kufra. Tambah ana ayat tumurun, tambah mereka ing ingkar. Wah terus begitu kok. Padahal keberadaane Nabi sing ummi itu bener-bener diniatkan. Nggih. Diniati Allah ben Muhammad ora dicurigai ngarang Quran. Nah cara Allah pancen Muhammad digawe ummi ben mulai cilik ora tau sinau, ora tau nulis ben kok nantuk wahyu ketok orisine. Iku sing disebut ning ngene juz 21 wa ma kunta taslu min qablihi min kitabiu wala takhutuhu bi amini kaidal larbabal mukti. Mat kowe mulai cilik ra iso nulis. Wama yo ra iso maca. Wama kun tatas lu min qablihi napa min kitabin. Kowe mulai dhisik ra tau maca. Wala takhutu bi amini ka kowe mulai dhisik yo ra tau iso nulis. Mergo umpama Muhammad iku kok pinter maca, pinter nulis, idzal lartabal mubtilun. Mesti segala sing ning Quran dianggap satu karangan sangka wong pinter ana ae. Karena wong pinter tentu iso napa? Jadi harus dipikir pangeran kenapa Nabi cilike digawe bento umi ora iso maca ora iso. Iki disebut wa ma kun tatas suming kubli ning kitabiu wala takhutuhu bi amini ga idzal lartabal mukil. Terus diterusno ayat bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran itu dengan sendirinya akan menjadi jelas. Tapi ngenteni fi suduri ladzina utul ilm, di dada orang-orang sing duweni ilmu. Tapi gini kok kula bolak-balik matur. Keangkuhan nasab bahwa Muhammad faktane ora Bani Israel ini telah menutup rapat-rapat pintu wong Yahudi untuk tidak ngakui Muhammad. Mergo Muhammad ora sangka turunan Ishak, ora sangka turunan Yakub. Ini kalau cerita sejarah ya, habis ini kalau terus ngebabak ini. Sebab ini Quran akhirnya repot-repot nerangno silsilah nasab Nabi Muhammad. Ini kok nak Nabi Muhammad itu min duriyati Ismail, Ismail bin Ibrahim. Wong Yahudi min duriyati Yaakob, berarti Ishak bin Yaakob ya bin Ibrahim. Lah ngono Nabi Muhammad ya terima misanan sampai bangsa mbah-mbahe Bani Ishak. Iku Nabi Ibrahim sempat teng Mekah bareng Musa Ismail terus ditinggal teng Mekah. Niku ini askantu min duriyati diwadin khairi disain ing gabetikal muhar. Amulane kula bolak-balik matur, masalah nasab itu dari awal lahirno tragedi nganti sakniki. Sing meyakini nasab Nabi kudu Bani Israel wong Yahudi akhire ra iman be Nabi Muhammad. Sing meyakini khalifah kudu dzuriya rasul sampai si ah aku gak ngakoni Umar Abu Bakar dadi khalifah. Oh dadi tragedi nganti saiki. Kiai-kiai sing meyakini nasab ora tau gelem ngakoni nek ana kiai ora duwe nasab. Wah kada wah kada. Dadi akhire kita nganti saiki kebingungan niku warisan nenek moyang bingung kita menyangkut nasab niku. Waduh bolak balik anak iki ngalim gendoy bolak balik anak wong terkenal wali mereman yo bolak balik tapi tetep ae anak ana kiai ora kok keluarga kiai do keberat kebenaran. Lah sing ra anak kiai urung iso mbokno dadi kiai sing apik istiqomah biasane bareng taun yang gledhek ya tok asli asline repot dene kan repot kan delo sing ndi sing anak kiai iso gendo sing kiai ora dene nasab yo ora kuat tuh suwe keturunan rong taun nak wis kungkepen. Terus kita tahu asli ini. Nah, mereka kusuk itu boleh mereka kiri. Bareng suger, kita tahu berdikasa. Berdikasa ini.
Lenggih lho, anteng ning omah tapi ra duwe dhuwit nggone mall, jajar duwe dhuwit. Nek ra terus jamaahe mulai dikurangi. Lha sampean tak critani, sak laba niku iku jeneng nyenyekan. Asline sak laba artine luwak utawa kawon, kok kewan musang ngene. Dhisik jenenge sak laba niku iso sabet sing sregep jamaah sampai dilakopi khamamatul masjid. Niku dilakopi manuk dorone masjid, merpatine napa? Masjid. Lha iku saking dramatise kene niku nek ndekne jamaah sing itu ora. Nah, sing wedok jamaah ndekne ora. Mergo kelabine mung sitok nggo gendhenan. Oh, kerene entek dramatise. Kurus kira kelas atas. Niku iso jalu tuwa ya Rasulullah mosok kira nganti ngeten Nabi mbok dongakno kula niku sugih. Dari Kanjeng Nabi. Engko kowe nak sugih nang ra luwe apik. Mboten Nabi kula janji nak sugih lomo. Ini ku wa min human ahadah wah lain atana min fatihila nasod dakonna walanaku nanna minat salihin. Barang mulai berdusi akeh, mulai jamaah dikurangi. Tambah akeh, tambah dikur. Puncahnya seperti mamuk itu ratau jamaah. Ya kaya kiai juga sama nengbol keluyar, keluyur, neng kabupaten, nengbol. Puncahnya orang rumah santri. Neng kabupaten di didel santri, ini seratau mulang nopo santri. Artinya selama ini kita, ya itu salah saya, tidak orang yang punya nasab. Walhasil akhirnya ketika ditarik zakat gak gelem, terus akhirnya ditegdir munafik. Jadi mati ini salah apa, mati munafik. Itu sing disebut di Quran. Fa'aqobahum nifakon fikulu bihim ila yaum yalkonahu bima akhlafu wah ma wa'arduhu wa bima kanun apa? Yang itu. Ya, sebab itu mulai guru kula, bapak kula, kabin, ambakas nasab atau iso. Wih, bila kaya nasab dibuin tuh. Wong cara Quran ini akram aku minta gue apa? Adkalku. Bila kaya nasab dibuin tuh. Rata-rata ngiyai dora kuat suwe. Pelang-pelang ngiyai laris rong tahun. Kebidat ini jadi laris. Jajal dulu nih ngomak. Rakyat tuh asli nih. Bermangan wangok, rokokan. Terus ngomongan nih bengak dong. Bengok. Seratau nih mati tahajud. Wih pengiran munajat. Wih pengiran benginangnya orang-orang. Dar mubalek mulai semua ngumpuli bojone turu iso tuangi ngopi rokok bengak bengok. Bariku pidato bodoni umat merovokasi urusan apa trene apa. Bariku untuk duit turu meneh. Besok pidato apa? Meneh. Itu masalah-masalah kita. Sebab itu karena masalah nasab wis dadi tragedi politik bahkan tragedi akidah. I Quran akhirnya ngakoni. Ini wau sing wingi kula terangaken ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyiina min dzurriyyati Adama wa mimman hamalna ma'anu. Terus wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Terus ditutup di Quran wa mimman hadaina wa tasaina. Memang fakta sejarah mengatakan trennya yang jadi nabi itu selalu turunan nabi. Ini ku min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Tapi terus Quran ditutup ning umat nabi wa mimman hadaina wastadaina. Ya siapa saja berhak. Berhak jadi kiai, berhak jadi ulama. Asal miman hadaina wastadaina. Termasuk orang yang dapat hidayah. Mana kiai-kiai sing mubalek ayat iki rungokno. Lah ukuran hidayah itu piye? Apa laris pidatone, apa laris sore kaya, apa laris pengaruhe? Ukurane iku idza tusla alaihim ayatur rahmani kharru sujadau wa bukiya. Ukurane iku nak maca Quran ana ndredeg, ana nangise. Apa repot ukuran untuk hidayah itu idza tusla alaihim ayatur rahmani kharru sujadau wa bukiya. Nah, kita kan ngeri saiki. Pidato maca Quran dalil segi guyon. Ya. Nggak saya ma'arif, pokoknya itu nggak pitik, nggak salam templek, kan bodoh jelas ya. Ini gue sepaket. Quran pas tapi gue khairat, wa'i Muhammadiyah. Ini gue rajin-jian, wong enu mau dalil Quran itu. Mergo sekatun ayat wa'i Muhammadiyah. Juga oleh Al-Hajjil Mabrur, yang salah ujajahnya Al-Jannah, hadis BRI. Ini masalah-masalah klasik. Jadi Quran akhirnya ngakoni fungsi nasab. Tapi Quran juga tidak menutup bagi yang tidak punya nasab. Ini asal memenuhi kriteria idza tusla alaihim ayatur rahmani kharru sujadam wa bukiya. Tapi Quran ora berhenti di situ. Tetap wae fa khalafa min ba'dihim khalfun adza'us shalah wa tabaus. Lah ukuran mulai sesat nak wis kulino nyanyiane salat, idza'us shalah. Ya kulino nyepelekno napa? Salat.
di urusan sidik sholatnya digebut, di urusan sidik sok kiai sibuk sholatnya sampe disingkat bae. Padahal zaman ngaji ya rahmu wa ya juzu qasru sholat arba'iyah. Ngono kowe nek maca sarai wa takbir bi ya juzu ya dulu ala anal itmam afdal. Kabeh kita pede ngerti ngarang cek waras sing mesti tak dire wa ya juzu. Ya juzu ya juzu boleh mengkosor sholat. Mesti ning sarai diterangno. Istilah boleh menunjukkan bahwa ala anal itmam afdal, yang baik adalah itmam, berarti sholat patang rokaat kamilatan. Tapi dia secara awalnya mentalnya serapati seneng sholat sama kurtinga. Orang Arab disiak-siak. No. Nah, itu kita asli ini. Hanya untuk order pidato dari walimatul urus wae. Untuk pidato-pidato yang ra jelas jelundrungnya. Wis wani ngurting sholat. Makanya kalau bolak-balik matur, menyangkut masalah-masalah nasab. Ini ku cara kula kita kudu syukur. Wis dadi tragedi. Coba sampean pikir kayak di Indonesia, berapa ribu kiai yang enggak pede jadi kiai hanya dia terlahir tidak punya nasab atau tidak menjadi keluarga yang bernasab. Kadang kan orang nasab tapi tergisilang jadi mantune setengah kiai kan terus dianggap bernasab. Kawin-kawin silang orang anak kiai untuk kiai disilang-silang. Nah, ini tren tenggene Kediri ini anak-anak kiai itu senang foto model. Jadi saya iki usum orang anak kiai atau mondok tapi ngayu jadi neng. Kalau setuju be perubahan itu. Ini kata kalau kata sing rapi foto-foto model. Tidak. Ibu udah protes. Iya iya sing angkatan kuno udah protes. Alasannya ngerusak nasab. Jadi bisnis saya diam ya. Diam ya. Ismail tidak dakwah bawa apa ibu nafsu berdakwah. Bawa apa? Berkuatin tua ya tinggal. Wajunya ramal entuk terus. Waktu ini ramal apa? Untuk. Tapi yang perlu jadi catatan sejarah. Niki sing duwe nasab bentuk. Saya ini termasuk Gus yang punya nasab. Tapi kalau termasuk ngeritik nasab. Jadi saya adil. Kalau ini adil. Jadi tragedi meyakini nasab itu sampai meyakini nak Muhammad ora mungkin nabi. Orang mergo ora minjuriyati Isra. Terus diterusno Syiah. Syiah itu selawasi nganggep nak Abu Bakar Umar itu tokoh penggasa. Tokoh ilegal, mereka singsa mestinya Ali. Wah, ada sampai saiki. Si Ali koyo opo antine Kiai Jawa. Bahkan para habaib sing ijek berfatwa itu nggih kuwata. Jenenge nyucuk Kiai Jawa keberatan banget. Nek kula tuku kanca habib niku kuwata. Niku rata-rata ngoten nanti kita kula. Saya Gus andre kan tidak dengan Kiai-kiai Jawa. Sing diakoni paling Kiai-kiai tertentu. Iku wae sing sami-sami dhuriya Rasul. Nah orang mau ngakoni tenan. Ya karena kental sekali mereka, ya mereka berfaham demikian. Nah mulanya terus nganti saliki si anu duwe kahta biamba. Jadi sing jadi khalifah kudu sing berserban hitam sing firya Rasul. Akhirnya jadi tragedi politik. Ini kok Abu Bakar yang mau ngakoni, Umar yang mau ngakoni, Utsman yang mau ngakoni. Sing diakoni Ali tok. Ali bareng diakoni tak jadi kelompok Syiah. Semanti saat ini jadi tragedi faham. Lah ahli sunnah sial ini wingi kalau terangkan. Dia ngakoni pemimpin sing non habib. Jadi oleh pemimpin non habib boleh, non nasab ya oleh. Tapi delala rata udah contoh sing tepat ini zaman sejarah wonten Timur Leng dinasti Abbasiyah Fatimiyah dinasti Timur Leng Al Ayyubiyah ini delala tiran dinasti sing gak karu-karuan. Terakhir ya Saddam Hussein, pemerintahnya ngatas nama orang Sunni, perilaku nih gila. Mata ini wong Kurdi dan sebagainya. Bareng saya kisi aku, so koalisi Amerika, Saddam gendenan di detikur, kurban. Artinya itu tadi, mulanya terus terkenal dewe poro ahli sastra, kolamul ulama, ahad dumin damisa. Bahwa pertumpahan darah itu karena paham seorang ulama. Ini ruang tenan, ini ngajilah tinggi. Kulo nganti mati dengan ngombek pangeran muga-muga ra dadi kiai sing tenanan. Ya muga-muga pengaruh kulo pas-pasan. Kulo kepengin sing seneng kulo ya biasa-biasa ae. Curiga sithik-sithik ora apa-apa, gedeng sithik-sithik ora apa-apa. Kulo ndonga aja sampe ana wong seneng alu tenanan. Dadi ya sing biasa-biasa ae. Bae kulo ngaji mriki ya tak barengno jam kerja, ya ora ana sing mikir apa-apa, aman.
Wong kula ngaji kene tanggal 26 rapat Natal kan kerja kula prei. Dadi tak jono tanggal 7. Dadi bareng jam kerja ora bareng jam ngaji. Adoro kiai kan elek ngaji dititip-titipno. Karena niki wae. Ketika seorang tokoh disenengi secara serius itu akan melahirkan tragedi. Berapa orang yang berani mati demi Ali? Berapa orang yang berani mati demi Gus Dur, demi Faham Soekarnoisme, Leninisme, Karl Marx dan sebagainya? Bahkan kebesaran Soekarno telah melahirkan Faham Soekarnoisme. Seakan-akan ada isme-isme baru di luar isme Quran, isme hadis, isme-isme yang terbaik katanya terdaftar mutabar. Nah nanti kalau setiap orang di tokoh idola terus jadi ismu, jadi paham. Sengkore konak sabrangi darah niko dari gak pati mutabar, sengkore dari ngono terakhir tijani ya mending ngono. Saya tijani umah, kami sanduri sabi kodri jelani, sengkore dari gak terima. Wong gengku Sultanul Aulia, wong pada enak, itu tak ada geng. Mereka dari saya tijani sempat ngendikan, aku jadi wali zaman dunia digawe. Jadi sedurnya ada nabi, ini sana. Bukan keberatan kan? Sing pro Abdul Qadir wis ngoten niku. Sing Abdul Qadir malah tulisan arah kabeh lapor dekne dadi sembuh kono. Mung sing saya Baudin Akabadi, Akabadi ki ngoten. Sing Abdul Qadir mu yasrabu min bahra ini. Nak saya Baudin Akabadi min sapati napa? Abkurin. Bu sapa bu arbu angkat buyutem. Sing jelas ki ora ilmiah paling katut mursetem sing rapat paham. Tragedi nasab itu tragedi yang panjang. Sebab niku nak ulama ujian ulama tenan mesti tahu di perilaku sing ora simpatik. Bapak Dimyati Pandegelang terkenal rapati metu hitam. Mbak Fadol bingot. Rata-rata ulama itu punya satu dua perilaku yang menjadikan beliau tidak simpatik. Karena asobia itu melahirkan tragedi. Mulai Kanjeng Nabi darani Sayyidina Ali dan ini hadis sahih. Ya Ali, muhibbuka qalin wa mubghiduka qalin. Ali, sing seneng kuwi tenanan wani mati, sing gudeng kuwi tenanan nganti niat mata ini. Tenang. Nak Sayyidina Ali mata ini mati ini dipateni. Ini. Kamu duduk Sayyidina Ali, kamu duduk tiba. Sayyid Husain kamu duduk ya tiba. Sing seneng Sayyidina Ali wani mati nganti saiki. Bila ni Zuriyah Ali sing sah jadi khalifah. Akhirnya kaum Syiah ora gelem ngakoni Abu Bakar Umar nganti saiki yo ora ngakoni kiai sapa wae sing ora mimbur yatir proses. Mulane kula setuju ya, kiai kula niku mboten bela, niku mboten bela. Saya setuju kalau ada masih tokoh-tokoh kaya Gus Dur, kaya tokoh sing cek seneng guyon Gus. Gus Dur cek kurang ora anjar. Niku cek kurang, wae kudu tokoh ngono cek ana patutan berani mati. Wong wis ora anu katok encekak barang ning istana, itu berani mati cek kurang. Lho kula niku anyaran kiai teng daerah kula. Kula sering lunga ra ketunan teng pasar nggih dolanan niku sing niku bisa ada piye nek satu. Lha kaya apa satu duwe bos suci amen ketunan terjoban malah sing iman mirang-mirang kan. Lha sampeyan tak critani Rasulullah niku trauma tenan jenenge ambek sakralisasi niku trauma tenan. Entah traumane Kanjeng Nabi. Mergo beliau jadi nabi bar era Isa. Isa wong sempurna sopan, wong terkenal lewe nanamno agama cinta kasih. Nak ditwabok pipine kanan dikei pipi kiri. Tapi saking sempurnane malah dianggap anake pangeran. Wong kok sempurnane ngono iku ora ana liya nak ra jilmaane pangeran. Wakir nglahirno tragedi. Iku ana wong dianggap pangeran. Nabi Muhammad jadi nabi pasca Isa. Mone trauma beliau. Sampai beliau itu pokoknya anak Bataria dikit ada tenang ke trauma Isa sampai Nabi Muhammad biasa di depan umum niku sering dahar ngemil cara Jawa ini sering keliru di depan umum gara-gara trauma ketika terlalu suci, terlalu sakral untuk khawatir dianggap anaknya pangeran atau pangeran Nabi sangat-sangat menyesal nah, terlalu disucikan, mereka khawatir trauma nah. Sampai Nabi sering teng pasar, suwong dokumentar Nabi kok ning pasar terus ana ayat turun wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna napa. Iki sing sok khusyuk maca ayat iku. Nabi Muhammad tau gelem pangeran mergo gelem mangan ning pasar, gelem ora pasar. Illa innahum dadi pangeran tau nyipati Nabi lucu ora kok sing tahajude tang
kiamat gak illa innahum layak kuluna to'ama layam surah nama bilang suaka. Jadi pengirahan tahu nyipati Nabi itu sangat sederhana. Aku rangutut para mursalin kecuali mereka yang sering mangan pakanan layam surah Nabi jumlah kamu aku nengpah pasar. Kalau seminggu pengalaman sih di pasar biar anak kalau zaman tengah itu nggak bisa niki. Mereka Nabi ini trauma zaman Isa. Dari Nabi terlalu suci dianggap pengira. Tapi sama ini sama. Kiai-kiai yang terlalu suci ini lahirnya tragedi. Gara-gara beliau terkenal wali terlalu sakal. Wong sak daerah itu narabani itu dorawani kiai. Mulai itu mateni kiai piroi. Mergo ora putrane Mbah Iki, ora putrane Mbah Iki. Padahal putrane Mbah Iku dhewe wis rapati bener. Kudu nafak tung lho tragedi bener. Iki mak niku dhewe guru-guru kula. Orang non nasab yo delalah kok ora iso mbokno lebih baik. Wis mari perkara lho iku. Dhewe ora terima ning pasar. Malah kok mbuy akan barang. Ora katu karuan. Niai ini paling kuat telung tahun dari itu kita asli. Jadi ini masalah itu. Di Indonesia masalah kan loh. Dari kiai ranasab, ini gua rakwat sih rotor. Perilaku ini labil. Kita mau partai ini gonta ganti. Perilaku sosial ini gonta ganti. Fatwa ini gonta ganti. Kita nanya ketor. Itu makanya sekarang ada kompetisi lah. Kita kompetisi fair, sing di nasab dan di nasab. Pas lebih kul, kita kompetisi secara fair. Ngalim di sing di nasab itu orang. Terus istiqomah di. Mereka cara pengiran di ayukum ahsanun apa? Amalah. Jadi Allah di khalaqal mauta wal hayata ya liya bulakum ayukum ahsanun amalah. Kita kompetisi mana yang ahsanun apa? Amalah. Tidak usah saling tuduh. Ini tidak anak kiai kok ngiai. Itu tidak usah begitu. Kita kompetisi ayukum ahsanun apa? Amal, siapa paling betah gak selingkuh? Nah, itu ujian pertama ya. Siapa yang berisi gak selingkuh? Dia selingkuh berumeda, dia selingkuh kekuasaan, dia selingkuh silang agama, didol yang politik. Ya, paling ngeri selingkuh ketiga nih, agama dicampur aduk kenapa? Politik. Sama tak cerita ini, kalau akan ngasih ya gitu, merisi ahab tonton. Itu Imam Zuhri. Ini cerita betapa tragedi ini panjang. Imam Zuhri itu top-top imam ahli hadis. Bahkan beliau dikenal awaluman jama'ah ilmu hadis. Jadi sampai anak ngaji mustola hadis itu imam paling terkenal Imam Sinten Zuhri. Jadi yang berjasa mengumpulkan hadis itu Imam Sinten Zuhri. Sehingga karena dirintis beliau lahir kayak ulama-ulama besar ahli hadis. Itu selawat ini udah tahu neng kabupaten. Suatu saat ini diundang bupati rawuh. Ini aku langsung disurati mbak konca akrabi waktu sufi ini. Selama ya Zuhri, kamu harus ingat diberi nikmat Allah, yaitu kamu bisa menikmati ahadisur rasul. Anda ditetir bisa memahami ahadisur rasul. Tapi ini kamu nodai karena kamu dekat dengan pejabat. Toh mereka itu hanya menjadikan kamu jisron, hanya menjadikan kamu jembatan yang untuk kepentingan mereka. Dan ini akan menjadi akibat sangat buruk, yaitu di mana saat pejabat salah, ulama tidak berani teriak. Mergo ulama itu sudah diakrabi pejabat. Umat ini buat apa no? Kutuklah mumpung orang kliwat deh. Imam Zuhri mundur tenan. Lah kula biasa nggih sing ditekani camat bupati iki biasa, tapi kula tetap gawe garis tegak. Nggih, iki biasa-biasa mawon artine nek kadu ulama kok diakrab kan terus entek intine. Lihat, memang ada perda-perda yang menguntungkan ulama, misalnya anti narkoba dan sebagainya. Tapi kan cukup ulama kelas di rumah-rumah keguban. Ulama kanggu-kanggu ben parek. Panjen ora kegiatan. Tapi ulama sing diketir di pengaruh tambah lewat pejabat itu kudu cara kula tetap gawe jalur yang enggak kumpul pejabat. Karena itu tadi biar ada balance, ada keseimbangan saat pejabat salah itu ono power, ada kekuasaan di luar pejabat yang diikuti masa. Mikir dong, misalnya bupati itu kuasa kan karena jabatannya. Punya polres, punya polsek, punya macam. Ulama karena pengaruhnya. Itu enggak perlu selingkuh. Mereka enggak selingkuh, itu sempurna. Tidak di aparat pemerintahan, tidak di aparat masa.
Tapi nak tetap beriringan kan enak. Sitok ngurusi negara lewat birokrasi, sitok ngurusi umat lewat kultural. Sehingga yang satu salah, yang satu bisa mengingat. Nah kerjasama malah ngeri. Malah ulama-ulama dulu rata-rata sing papan atas sudah mau. Memang ada ulama-ulama kelas di sini sing. Cara kula dibagi-bagi lah. Baru sini lah, sing ulama stop teko nang kabupaten bareng lopo. Dia teko kadang-kadang. Misalnya diundang untuk memecahkan masalah bangsa. Misalnya sampean kiai. Misalnya saya diundang Rembang punya masalah. Gus Mbak datang untuk memecahkan masalah Rembang. Kita datang. Tapi kadang teko kan orang mau acara yang keengkean resepsi ya. Anak ibu bupati. Terus akhirnya penyorok kan ngadepi bunyi murtok macak ngimbangi bujune pejabat-pejabat eksposin. Orang ulama kok pusing di masalah nganggo ini pakaian buju ini ulama gendol ya Rabu. Mesti ini ulama bingung mikir carane umat ini kok dorak jatrawi ya tau umat kok gendol ya carane. Orang ulama kok mikir carane makai buju ini dan pantas. Wah dari awal lu kadang nyerah ini terapantas. Entah orang macai tak penggawian kan. Tidak artinya apa yang terjadi dari Imam Ghazali apa yang terjadi? Banyak mudhana. Agama itu rusak semenjak era mudhana. Yaitu kita sebagai ulama mudhana. Cara berpakaian kita memaksakan sesuai pejabat. Istri kita pasai sesuai kaum jetset. Nah, ini yang masalah dari Imam Ghazali. Sebetulnya kerjasama dengan Umar itu tidak masalah. Tapi yang masalah akan terjadi mudhana. Lu kalau ngomong ini adil. Artinya adil saya berkali-kali berkesempatan kenal pejabat. Ya kita boleh kenal, tapi jelas temanya. Misalnya menyangkut urusan bangsa ala amrin jami'in. Tapi jangan acara-acara engke-engkean itu apa-apaan. Faham ya? Ini masalah-masalah prinsip. Tetap kalau ingatkan di sini. Oke lah, kita dengan tidak mungkin benci Umaro. Tapi ada aturannya saat kita punya masa, aja sampai diselingkuh, no, di merger, no, be. Penguasa, nggak tersempurna kan? Di ini di aparat, di birokrasi, saya ingin dua kiai, saya ngabel umat, mati. Sempurna kan ini? Mulanya rausah, kalau kan biasa ngomong baik polres. Sampean itu pasukan berani mati di minjen dengan aku, ya wah, kayak pak umatku yang wani mati. Cara perang, sampai sampean belum menang, ya wong yang wani mati demi aku, ya pirang. Pirang-pirang. Kiai harus menjaga. Nyatanya Khomeini sukses. Pak Levi bonekane Amerika, Khomeini nganggo kapasitas keulamaan iso people power, iso gawe gerakno Iran golengno pemerintahan boneka sinten? Amerika. Nah, cara mulai dhisik Khomeini kena disuap Pak Levi ra gak iso. Saya bukan niru si Anyanda ya, kita bukan, tapi betapa ulama yang masih dengan kekuasaannya, kekuasaan khas ulama. Itu kalau tidak dimerjerkan dengan kekuasaan pejabat. Ini punya kekuatan betul, punya kekuatan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi nanti ulama dhewe melok kan. Nempen tutup mun. Mane jare sing nyurati Imam Zuhri ku ape nutup agama. Agama ape mbok tutup. Gara-gara. Tutup tenan lho agama nak dituruti ngono. Paham ya, jadi sekarang kiai-kiai yang gak punya nasab. Iku ngiyai istiqomah 5 tahun, 2 tahun, tapi puncak itu uji pengiran, saya mulai kenal bupati. Nah, kenal bupati, saya mulai perkara, saya ada ujian, ayo fatwa fikul khairat. Aku makil nasab, mewakil orang nasab, terserah, saya ingin jelas, ayo di fatwa fikul khairat, ketika diuji, kuat di. Faham gitu, jadi masalah nasab gitu. Ini aku ngelahirkan tragedi mulai menyangkut akidah sampai menyangkut politik. Di mana perpecahan Syiah ahli sunnah dinasti Abbasiyah Fatimiyah sampai saat ini, itu faktornya apa? Masalah keyakinan tentang ulumun nasab. Artinya betul dawe nak kolamul ulama ahad duminan gara-gara ulama nulis satu faham dan diikuti secara membabi buta akhirnya melahirkan tragedi berdarah-darah. Terus semenjak tragedi-tragedi itu banyak kiai Jawa yang memodifikasi perilakunya. Kados Mbah Maksum, Mbah Li Maksum, Bapak Kulo, Guru Kulo, Kiememun, udah ngilang lucu kan? Mbah Sim Asari. Karena trauma sejarah, anggar kiai tambah sakral, tambah rawan berdarah. Darah. Kepengikutnya, mesti siap mati.
Paham ya? Tambah sampean sakral, tambah pingin ngoten, siap nopo? Mati. Tapi nak rapati sakral kan? Dia itu juga ada bodoni apa ya? Jadi mati kok ada tenanan kan gak iso. Mari dia itu tak nonton tenan, gak ada bodoni tenan ya. Kulo niku ikhlas misalnya nganti mati ana sing seudono ben ikhlas. Kulo kan tenan, mboten ngono apa. Tak pikir ora ana pengaruhe kulo ora sakit hati. Kulo sakit hati nek misale ra iso taat, ra iso ibadah, kulo lara tenan teng ati. Nek ngono-ngono kuwi ora ora ratane blas. Ini penting kulo aturaken teng mriki karena kita ini mengalami tragedi bahwa tulisan ulama atau paham ulama telah melahirkan berdarah-darah. Saman dulu tragedi khalifah mulai penggemar Ali mateni si A, penggemar Utsman mateni si B, mulai tragedi Umar dipateni Abu Lulu Al-Majusi sampai Sayyidina Utsman sampai Sayyidina Ali. Terus melahirkan tragedi Sayyid Husain kapun, terus nganti saat ini. Paham ya? Jadi ini penting kalau aturakan bahwa menyangkut nasab itu dulu ulama itu menulis. Dan sampai saat ini. Si ah nanti saya ikut kuat tu dosanya sengarang alkasi si ahadi si ahli bed. Wigo mumpul pun rokok buat suwargo sing nulis. Nanti si ah fanatik ngono neng buriyah rasul merkode ini hadis sing tigo Abu Hurairah Muslim tapi sini alkasi si ahadi si ahli bed. Hadis itu nerang no fado ilu ali rasul. Bila neng ngono itu hadis mesti mumpul suwargo, mumpul suwargo agak lewat hadis biki gak iso wah kata. Wah entah lah. Sampai akhirnya mereka jadi faham si'an. Sampai tak kalau ngomong si'an. Mesti gak lepas kalau kita menemukan Al-Kafi, si'ah hadis, si'ah alim. Intinya faham si'ah itu lahir karena satu faham. Yang ditulis seorang ulama. Faham ya? Begitu juga ahli sunnah lahir ya faham yang ditulis seorang ulama. Lah saat ini, wonten mursyid atau kiai itu sabi nulis panduan. Jadi panduan kabeh sama akhirnya alirannya pirang-pirang. Mana jadi kiai ora usah ngarang kitab sing panduan, ngarang kitab sing umum-umum ae. Maksudnya ora usah dhewe panduan carane ibadah, carane wiridan, nek lha kok gedeke ngene iku berlebihan. Carane gedeg barang kok atur. Wong ngono musik ning bare gedeg-gedeg padha. Permasalahan sing gedeg-gedeg sing tahlilan tok. Wong sing nggone bar ngrungokno musik gedeg-gedeg. Tanam-nam ABG merumahkan musik di kamar dengan sendiri gedeg-gedeg. Jumlah usaha pemandu nanti gedeg-gedeg. Itu bawaan, bawaan satu suara mesti orang dengan sendiri gedeg-gedeg. Lepas ini penting kalau kadang kita ini berlebihan. Misalnya seorang mursyid mandi itu sampai caranya gedeg-gedeg pas ngelafatnya la ilaha illallah. Caranya nyekel tangan. Sampai berlebihan kan. Misalnya kayak asyhadu an la ilaha illallah itu musabbihah posisinya begini. Terus wayab bidu ya dahu dengan isyarat begini. Terus pas la ilaha illallah terakhir melengai ngirin ke pas jantung nunjuk no kalbu itu kan banyak yang sampai detail begitu nopo. Lah repotnya dari detail ini kemudian menfonis yang tidak kayak itu dianggap salah. Nah akhirnya bolak-balik ning kolamul ulama ahad dominat. Karena aturan ulama yang dibikin ini kemudian menjadi tragedi. Berapa ribu kejadian perang mergowong anut fatwane Allah ulama. Wahabi nganti nyingkir ulama ahli sunnah ya gara-gara disek tulisannya Abdul Wahab sinten Al-Wahabi nganti saiki dadi aliran apa? Wahabi. Si'ah gara-gara Al-Kafi fi ahadisi ahli. Wong NU dadi NU mergo tulisannya Basim Al-Qanun. Wah, kata kita. Mengenai yang era berbasis, misalnya kita di Nabi Muhammad itu orang itu selalu salah dari aliran-aliran. Soalnya, apa yang pulau nabi aliran-aliran jalalain orang itu. Ya, pokoknya ngaji jalalain. Tepaan sing alim lagi gusba, sing mulang gusba titik. Tapi sing diulang tetap nabo jalalain. Mula sing mulang itu, apa sing kaya pulau digendeni itu sih. Jalai rukun sih sing alim, laduni nabo semulang, semulang. Ini penting kalau aturakan ya, karena berkali-kali kita ini duwe trauma, duwe tragedi sejarah karena kolamul ulama, ini terkenal apa? Kolamul ulama ahadun apa? Binasa. Mohon kalau terus nanti.
Wa yuqalu lakum lan den ucapna lakum maring az-zalimun idza kuitu nalikane den pangekno sapa az-zalimun laqad jiitumuna furada kama khalaqnakum awwalam marrah laqad jiitumuna lalu sampean ndelok Islam-Islam jamaah tabligh niku sampean wawancarane ya mergo kala mlulak Pak ngene iku anut tulisane Yusuf Al-Kandala ya sama Islam-Islam garis keras ya sama mengikuti panduan ulama bahwa Islam itu begini Mesir itu ada garis keras Islamul Muslimin yang mergo tulisannya Hasan Alba. Lainnya kulo seneng model kiai sing uraan tidak sih dan seneng. Pemain kiai di petir di pengaruh kayak kulo ini rawleh khusus ratau salah rawleh. Bukan di kasus salah enggak selingkuh kasus sing ringan-ringan masus. Ya singgir agar jatuh lagi sedengan loh. Tapi terdiri apa kulo itu sak jatuh loh rapati jatuh. Kulo itu teng rembang ya biasa mawon utara keturunan daerah keturunan sudah tulanan jalan tetap baik kan mustasar gege tetap baik kan mustasar ya kula gelem dadi mustasar tapi usulnya jenengan nopo Gus tengen to kraken nopo sarang ya usul kula kiai-kiai tak kon sering guyu ora usah sok suci ya usul kula kene kota nak sing biasa marung ning kopi dening kopi biasa ning dalan ya ning dalan sing biasa istiqomah mulang ya tetep mulang boleh juga be aneh-aneh ya dadi nabi anyar ya dadi murkit napa? Nanya. Kok mesti ini? Udah gede itu. Kalau aku trauma. Kalau saya memang takut. Gus Dur, Gus Mus, pokoknya tiang-tiang yang ada penelitian tentang Timur Tengah. Itu mesti milih gaya tengah-tengah sekuler. Ini aku trauma setiap kali ada tokoh sakral kok jadi tragedi berdarah. Apa beliau-beliau itu anti sama kesalahan-kesalahan individu? Gak mungkin. Beliau-beliau anak kiai, gak mungkin. Benci sama kesalahan pribadi, gak mungkin. Tapi kesalahan pribadi sering menjelma menjadi satu kekuatan singkuk nak fatwa atau keterucut omong wong wani berdarah darah. Tapi nak kue jadi kiai orang terkenal sakral kan dia tak ada pak yaiku gak ada nah akhirnya kan gak mati sakral tapi kue kiai tenan loh sehingga pas ngomong penting lelah sakral sing ngomong wong kon sholat lelah wong pikiran tenan baru kalau dengar bapak pangeran ya Allah kalau betul saya dipercaya orang kalau kepengen dipercaya pasti mesti bener ya Gusti misalnya ngongkon sholat, ngongkon uang baca Quran nah yang nusan dunia keliru Allah dan itu yang dilakukan Nabi kalau ini ngerti betul hadis saya mulai kecil belajar hadis dan itu yang dilakukan Nabi ya Nabi yang masam terus sesak rawasin sampai bayang Nabi itu nanti ada uang di nanam kurma ini hadis sohail di nanam kurma kurma orang dikawek no, kembangi lanang ditakok kembangi jadi Nabi wah seneng ini kok repot-repot ada menek kurma ngawek nakem bener aku sama kalau ini pengirahan kok kaya wah rak wah itu aku akan lugu-lugu nurut barang dulu terawak tenang orang tenang tuan ke Nabi ini gak tuh kan ya Rasulullah wah aku anu jenengan orang tak silang kawin kok buatan wah Nabi lho kok nurut kok enggak Nabi lu narusan dunia ya aku sampai terkenal hadis antum a'lamu bi umuri apa? Lu menurut tenan nggih lu narusan dunia ya aku mana gege jengke to wong gek niku kere rezekine ya angel tetep enak nang ijazah jal rezeki dikei ya ya ibu di rezeki kula kok angel ngene yo engke ditulis ijazah kon moco lah foto-foto mandir aku wis gak ngene iku to mbah padahal sing sewani wong bawa sepeda motor kadang bawa mobil kiai itu ora sepeda motor ora mobil yo tetep wae ngek ijazah urusan jalbur rezeki engko dikai yo donga yai tolak bualak yo dikai padahal kiai ini bualak mulai bojone judes dhuwit ora tau duwe yo mergo sajane niru nabi enak urusan ngene iku roku kowe aku ora biasa dia tamu Gus kalau nanti di tamu yang bersih, duit itu miliaran kalian sering suan bapak, karena aku suan kulon Gus kulon itu duit kasus kulon mentek setengah miliar ini aku jenang dunia ini dan kulon menang dan aku jenang menang kulon untungin apa? Mungkin kulon suka ini artor dan terus untungin apa kalau kulon di duit aku kalau rasi duit ya biasa selain di duit untungin apa? Di duit damel-damel apa lagi di pondok kulon narap gunanya di duit yang rauh jenengah namanya ke sampean demi duit nganti tak miliaran berarti serah gunanya duit perlu rarok
Kulau itu bukan roh. Gunanya duit bukan roh. Kulau itu kiai. Roh gunanya pengeran. Nah gunanya pengeran roh. Nah gunanya duit roh. Dan saya juga betul ini meyakini demikian. Duitku miliaran, barangnya mati ya mati. Saya lebih butuh oksigen, butuh udara, butuh kehidupan yang diberikan Tuhan. Mbak-mbaknya titik sirano duit, ya tidak masalah. Mbak-mbak duit saat ini apa? Bungkabe, orang terus mati kabe. Mboten tuh. Loh, gue boleh mbak-mbak duit, kok tenang, kok gagal. Nggak, artinya kita harus terlatih kayak Nabi gentleman, nak urusan duit, roh bineng. Iki ya, enggak sama rakipan buka toko, bentuk ini laris, kemudian pulau gak ada keperhati bodoh, gak mengkas mengkis. Cara bodoh-bodoh mana aja pulau mandi, gak keperhati bodoh pulau, ya? Jalan. Misalnya orang-orang pejabat, duk dungu, sebagai jadi bupati, pulau ini dia anak terima daftar PN, mas angelera karuan. Cara dungu pulau mandi, anak pulau bangkleng jadi PN. Ya ini jujur, mbak. Ya kayak Nabi, barang keliru terus muni. Lho, kok lurus toh? Enggak Nabi. Ya antum alamu diumuri. Berarti Nabi keliru toh. Ya memang Nabi ingin begitu. Dalam banyak hal Nabi ingin tidak diikuti. Bahkan setiap kali beliau pidato mukadimah itu dikul innama ana basarum. Hukum aku ya manusa kaya kowe. Nate Nabi kudu kok teng sahabat teng masjid. Sahabat itu sangat-sangat tersiksa. Jangan-jangan dukane Rasulullah nunjukno beliau gak rido. Nah Rasulullah gak rido, Allah gak rido. Iku Nabi gitu beda tuh. Innama ana basarum mislukum, yang dobu kama yang dobu basar. Aku yang manusa, kaya umumnya manusa, yang dobu kama yang dobu basar. Kadang yang tersinggung, kadang yang emosi. Jadi sangat. Kiai saya ingin ngerasa kiai ini, wah ilmu raman kuat. Ya nak pengirang ngerasa ada manfaat dia. Cara kula ngaten misale kula krungu jenengan mulai rasa tembek kula atau beda partai. Kula mboten ngarah muni-muni ra manfaat. Ya biasa mawon. Ya biasa ya ora tak rasakno maksude ya piye ra tak rasakno ora roh kula niku terus pengaruhi napa teng kula. Semen seneng ya pengaruhi ra ono ra seneng ra kita ini kan diikat al-qudu billah wal budu billah. Kita ini seneng kan cara Kanjeng Nabi, kita ini termasuk tujuh golongan sing seneng ikatan kita al-mutahabuna fillah. Kita ini seneng-seneng kumpul, mergo padha-padha seneng pengiran. Saman mriki teko demi ngaji Quran. Ya sudah saya anggap dengan teko seneng Quran iki. Kula teko ge seneng Quran, dengan teko seneng Quran. Lah cuma takdire kita makhluk tentu penjelasannya lewat makhluk ngono to. Mergo nek penjelasane lewat Allah kok ngaku dadi nabi ngono to. Malah repot kan, gue juga jelas ke Allah langsung kan berarti ngaku Nabi itu. Mulanya atau lewat makhluk kan, nah tepahan makhluk itu lo kan, betul. Gampang kan. Mulanya juga geman ya, jadi tragedi-tragedi ulama sing memilih jalan terlalu suci. Itu kakean tragedi. Mulanya kaya-kaya Jawa udah milih guyon. Mbak Aman, Mbak Maksum latem ya, Mbak Maksum nak ngaji jam 11 bengi. Ini tengah-tengah ngaji terus yuk ngopi. Yang bapak kula muridnya Mbak Maksum. Yang ngopi ya. Dumbi, ngopi ngaji jebung gede dumbi. Apa yang bali Maksum. Dan yang berdumbi. Tunggung gue yang ngantuk pisan jam 11. Ini bah dari saat ini. Ya farkau jeng. Ngopo bah farkau. Rokok aja. Lu santri itu rokok aja balik di pondok. Ngatanya kalau santri ini dikai. Cuma kopi kopi. Langsung menang. Kiai santri dikai kopi. Tiba-tiba kiai. Santri ini semangat ngomong, lho jantan lho, lho untuk dia. Lho aku lho bisa anak mutatil nih. Lho lho lho, jantan lho, lho aku dia. Lho guru aku lho ngomong, kaya memon ngomong. Aku lho menangis, kaya memon gereng kaya gede. Nah dari itu biasa ngopi aku lho. Jam 11 pengir itu turun, cok masalah aku agak. Dan terus aku tiba. Baturi ngopi dia, bah, cocok. Gak apa. Itu berangkat dari trauma sejarah. Dari kiai sok suci, sok khusyuk, kok melahirno terakhir. Lara sampeyan wis khusyuk, kok tetap radi pengaruh. Artinya, kalau sampeyan ini khusyuk radi pengaruh, itu oleh berarti khusyuk oleh. Artinya jadi tegur radi pengaruh, wis terus karparmu, khusyuk, jera khusyuk. Khusyuk radi pengaruh, radi. Kan radi akibat, ya tetap khusyuk mawon, nak mudah-mudah radi akibat.
Jadi terkenal loh, Rian zaman Bali Mas Umar terkenal nih biasa dulu TV dengar santri-santri guyo nih biasa. Ya, ya trauma saja, rata-rata trauma. Trauma dengan sejarah-sejarah zaman Khalifah. Karena orang berlebihan mengkultuskan Ali sampai daerah ini Ana Madinatul Ilmi wa Aliun. Sampai ada lagu ini Sulis. Sulis itu hadat alwi itu kan ya namanya hadat. Rata-rata fahamnya ekstrim. Kalau rata-rata ini sih, rata-rata kan apa? Ekstrim. Pinter tapi hadat alwi. Yang itu di Indonesia, no, tapi bahasa Arab. Tapi ini artinya gini. Kalau Rasulullah nak Ana Madinatul Ilmi wa Aliun. Baru. Bagaimana Anda bisa masuk rumah tanpa pintu? Jadi sama ada itu. Nak kue seneng nabi, gak iso, gak lewat pintu. Gak ngono ilegal. Padahal dari pintu ini, ah? Ali, jadi gak iso, gak jalur Ali. Gak ada jalur Ratu Bakar Umar. Anaknya mesti tak jalur sini. Ali. Jadi anak mati nanti ini, Aliun. Terus aneh, bagaimana Anda bisa masuk rumah tanpa lewat pintu? Pintu, kadung Ali. Ya Pak Ali ini. Repot, tak berkata ini pun repot. Lepasnya Toreko no. Berapa konflik antar kiai karena beda Toreko? Kabin ngeklaim muktabah. Tragedi yang buntet zaman tahun 36 ngekakno Toreko Tijani ada di tragedi nanti sani. NU fatwa sitok darani muktabaro, sitorak muktabaro. Lalu kiai-kiai sing ngasak ganti saudari ditangkleti. Kenapa Anda tidak setuju Toreko Tijani? Mari ngaku nak wali ini luwes tok dengan Abdul Qadir, wis ra bener. Gak terima gengnya di kalah no. Lho ora atau dia. Kok adu partai-partai nang adu ketua. Itu wae artinya itu tadi gara-gara panduan ilmiah ndadekna tragedi. Untung si Abdul Qadir gak ngarang kitab. Dorong ngarang kitab malah karu-karuan. Wong ngarang di sejarah lewat manakib wae sing kultus pirang-pirang. Pemene umpama beliau ngarang piyam. Ya. Paham ya, niki penting kula aturaken. Iku tragedi sak niki pun sangat kadang. Ben sampean ngerti kenapa kiai-kiai alim kok punya perilaku sederhana-sederhana. Niku mergo menghindari kultus sing berlebih. Sampai wonten karangan sing nerangno al ulama wal auliya yajruna majruna. Ciri utama ulama dan para wali itu ya juru nama jurnas punya perilaku kaya umumnya uang. Nabi itu punya perilaku sing sampean rahasia, kerumunnya rahasia. Nabi itu sayyidil awalin wal akhir. Tapi pun teng Medina, ini kok nate Nabi itu rada duit, ini sering rada duit. Rada duit itu utang mung Yahudi, ini hati sokan. Di tangga Yahudi, Nabi teng Medina kan tangganya tiang-tiang Yahudi, utang mung Yahudi. Jadi aku tangi gantung, aku ora di duit keluarga aku mangan apa. Jaminannya apa mas? Anak aminu wabi sama, aku yang wangi tidak percaya aku tak di bumi orang. Iya cara orang Islam. Iya cara orang Islam, aku Yahudi. Akhirnya fa'at lafahu dir'an lagu. Akhirnya Nabi jamekno baju rompi perangin. Mulanya yang bersambar ngaji kita buruh ini yang digali dalil anna Rasulullah aslaka dir'an yahu liyahudi liyahudi akhirnya Nabi ya makna ngagunakna rompi soalnya iki-iki ini udah BPKB dikasih itu kurang kasus itu orang percara nino Nabi itu percara kasus bentuk akhirnya dikasih nabi Yahudi. Iku nganti kegawa kanjeng Nabi wafat. Mulane ning tareh-tareh Nabi kabudut itu ninggal bagian ning wong ya. Saking basariyane Nabi. Ya kita basariyane nak Nabi terima manusia. Mergo Nabi trauma kasus Isa. Yaitu Isa saking suci ini dianggap pangeran. Akhirnya Nabi Isa kok ben diaudit pangeran. Iku ketika sampean ning ora-ora masak Nabi Isa sing nyoro. Gak ngono cara mimpin piye wong nganti akhire ge dapet bengi. Iku sing disebut ning surat Maidah, a anta qul talina tasuduni wa ummiya ilahe ini mimpi asal usule piye to sasa kok nganti sujud ge dapet bengi. Ya bisa jadi standar kula subhanaka ma yakunu li anaku la bali sali pihak. Gusti niku kula boten roh. Ileng kula kula tak dawuh nggih sing nyata-nyata mawon sing bener-bener ma kultu lagum illa ama amartani bihi ani budu wa robbi wa robb kulau dengan namung nyuruh tiang dan nyembah jenengan
soal jadi musyrik darani kula pangeran kula pun mboten roh. Terus wakun tu alihim sahidam madum tu fihim. Zaman kula tunggu ini kita dereng musyrik. Tapi tak usah kula mati. Mboten ngerti kula kula mati. Tapi intinya kepemimpinan Isa itu melahirkan gaya. Gaya beliau begitu mimpin melahirkan kemusyrikan. Nah itu yang Nabi Muhammad tidak mau niru. Sehingga Nabi Muhammad sering menjelaskan Al-Arab Al-Basari. Ya kodoh itu tidak jadi kiai terlalu sakral. Seanak suruh menjaga kiai Masyarakat Bintullah. Dan itu membunuh para kiai-kiai yang orang dinastimu. Mana kalau kau bagi tujuh kulo, di umpama anakku sebenarnya orang alim kau, aku ini rasa sementing solat, gak zina, gak selingkuh, gak sampai. Soal Allah nggak kayak ibu ini tetap ngalim kok bapak itu urusan pangeran, tapi aku ya orang dongeng, yes, sementing yes, singgiai nasab ibu melaku, si rana tetap ibu melaku, sementing aku mau melaku, sebenarnya aku mati selamat ketemu pangeran selesai. Gak usah bagi dinasti men, dinasti tang. Kita kiai, diam-diam kita udah dinasti. Neng daerah tertentu kudu bani iki, tiap daerah kalau di teritorial, kayak di macan dewi, dewi dewi, terus kanjil kanjil udah mati tenan, pikir pikir. Waduh nangis kali. Wahyu kau lo lantin ucap nala kemarin, ikilah azolimun, iza kuiso, nalikane sentangnya nasa azolimun, lakot cipta muna. Teman-teman teko sirokabe nak ingkito foroda hal ijen ijen. Amun faridina tu seijen kafe anil ahli sangin keluarga wal mali lan dunia wal wala jilan anak kama kholak nakum awal amarro kama kholak nakoy oleh gawe sopa yang sun kemeng siro kafe awal amarro dening kawitane tingkah kawitane ini periode awal lah teman eh hufatan tegesi khali udo kafe gak berpakaian urutan hufatan khali rasan dalan kafe nopo coro kiai jawa nak mana nih nopo nyakar nyakar urutan terkhali telanjang hurlan tur gereng sunat, gereng hitam ini hurlan. Napa nak cara mriki wadah? Antuk. Wes gereng sunat niku, gereng-gereng hitam. Wa taraktum lan ninggal sira kabeh mak yang perkara kawal nakum kang maringi ingsun kum ing sira kabeh. Ato nakum tegese maringi ingsun kum ing sira kabeh milal ambal sing pira-pira dunya. Waro azhurikum ana ing gurine pira-pira geger sira kabeh. Mesthi sause kowe dunya ya ora kanggo. Fitunya ing dalam dunya biwe ikhtiarikum kelawan tampo ikhtiar sira kabeh. Wahyu kau lan tinu capno lagu maring ikilah dolimin taufihan korono melehno. Mana roma aku? Mana rona ningali ingsun makum serta ni sirokabe syufa aku? Eng piro piro wong sing nyafati sirokabe. Al asnama tiksi piro piro berhul. Allah dinaru pada wong ake jam tungkang nyongko sirokabe an nagum fikum suroka. An nagum saat mene poro berhul fikum ing dalam sirokabe. Efistis kau ki ibadah fikum tiksi ing dalam keberhaan nyembah siro kabeh, nyembah siro kabeh suroka aeng piro-piro suroka, piro-piro pesaing, piro-piro sarik lillahi kedua Allah lakot takot to adenakum ini kira Imam Suyuti ngangge rofa berarti lakot takot to a teman-teman jadi putus apa bainukum antar siro kabeh nah kira ae kita bainakum berarti nak maknani lakot takot to a teman-teman jadi putus ini putus-putus apa hubungan benakum yang dalam antaranya sirokabde? Apa yang butuh waktu kum hubungan sirokabde? Etasat tata tegesi jadi rubah atau jadi putus apa jam hukum kelompok sirokabde? Wafi kiro atin yang si kiro atin yang si iklan asad wafun jadi dorok. Waktu kum tegesi hubungan sirokabde benakum antaranya sirokabde. Wadolalan jadi ilang idha batik si ilang agum sengi sirokabde upama berkoro. Kuntum kang ono sirokabde dan umuna nyongkau sirokabde. Utawa nyongko utawa menduga sira kabeh fitunya ing dalam dunya. Min syafaati asangi syafaati asna. Inna wa satamna wa falikul haqqi zat sing mecah bebijian. Esa kul haqqi tegese sing mecah bebijian anin nabat sanging tanaman. Wa nawalan nawa anin nakli sanging kurma. Ya nawa ono sing manani kulit kurma, ono sing manani biji ge sami. Yukri sing uripna sapa wa al haya ing barang urip minal mayit sanging barang mati kal insan wa ta'ir. Manusa mbek manuk minan nutfah sanging mani wal beda dilantuk. Pitik kodok dok ya kok pitik wa mukhrijul mayyiti minal hayy lan sing ngetokno barang mati ayinut fawal beda minal hayy sanging barang urip zalikum de mongkon-mongkon kabeh ayil falikul mukhrij tegese dak sing ngetokno iku Allah iku Allah fa ana moko hale kaya apa tu fakuna den inggo ana sira kabeh fa ke pamoko hale kaya apa tu srafuna den inggo ana sira kabeh anil imani sanging iman
maki amil burhan semertane jumenengi biro-biro dalil falikul isbauti Allah widat singgawi esuk utawi sing mecah esuk mas darun ku mas dar bimakna subhi esha ku amu di subhi tegese sing mecah cagak-cagak utawa nopo cagak lun subun kados wawal te amu di subhi wa awaluma yukami tani perkoro yabdu kang pertila puma minurin nagar sangking cahayani siang angkil mati laini sangking petengi bumi wajah ilu laini landar singgawi bumi sakanan ing ketenangan Fatkunu inang tenang di inggil mel apa alfal kumakut menata api sangin kepayang. Basam salam singgawi sengingi wal komar. Inak di klan jenapak no atpan khali di atas no ala mahalilal. Ingatasi mahali katalen. Nah kira kita nabu wajah ilu laini. Sakana basam salam kumara nabu husbana. Khali jadi hitung-hitungan. Hisaban dikasi hitungan lil awkot kedua bira-bira waktu. Awil ba'u tau tiba'u mahu batun din buang. Wawaw tawi dawa khusbah nanu khalem dadi khal min mutad barin sangking lapak sing din kira-kira no. Ayat diriani tikse lumako pesamet lanko madu khusbah ini kelam perhitungan. Kama fi ayati rohman kau yang dalam ayat rohman. Lali kalmat kurde mengkono-mengkono kabeu takdirul azizku dadi teksiri dat sing agung fi mulki dalam kerajaannya walalim bersing besok bihol ki kelam maklu ya Allah. Wawaw tawai wa'ala didak jalan yang gawe sepulah dilakung kedisi rokabe anu jumah yang berok-berok kelintang. Lidah tadi supaya untuk petunjuk sirakabir dilakukan ujung di dulu mati beri. Yang dalam kepetengane, pira-pira kepetengane darat dan wal bahrilan segoro. Fil asfar yang dan pira-pira kepergian. Pas pasalah teman-teman nafsul insun ayat bayian na. Dikisin jelas no insun ala ayat yang pira-pira ayat. Ayat dalala titik seising pira-pira barang sing nunjuk no. Ala kudrotina yang atas di kekuasaan kita. Di kaum yang maring kaum ya alamu nakang ngerti sopok kaum. Ayat ada baru na diksi sing angen-angen sopok kaum. Wawa ti awal ala dzat angsa aku kang gawe sapa ladi kum ing sira kabeh kholakukum dise gawe sapa ladi kum ing sira kabeh min nafsin sanging jiwa wahidatin kang siji ya tinafsin wahidah wa adam wa adam famus takor mongko utawi sebagian iku tetep nah Imam Suyuti kira ain famus takir mongko utawi sebagian iku tetep ningkum sanging sira kabeh sirotim ing dalam rahim wa mustaudarun nan utawi sing sebagian iku den tinggalno Mingkum saing siro kabeh di sulbi yang dalam igra wakasih wang lana. Wafi kiro atin di fadil kof. Kiro ay kita famus takor. Makana kororin tersinggung tetap lakum ke di siro kabeh. Kot fasulna teman-teman nafsul insun al ayat ing biro-biro ayat di kaum maring kaum ya kau guna kong bodoh faham sopoh kaum. Faham ma'in perkoro yuko lukan bin ucap nopo ma'lahum maring kaum. Wahuwa ti Allah ibu ala didat anjala kang nurono sopoh lagi minas sama isangi langit ma'aning bin. Fa'akhrusna, mongko ngetono insin. Fihi ku tetep ing dalem dawa fa'akhrusna, iltifatun da iltifat anil waibati sanging dokmir wari. Oleh gawe ngetono di sebab ma'e, bil ma'e dikse sebab bani. Naba takul lise'in, ing tanamani saben-saben perkara. Yang butuh ingkang tukul apa sya. Fa'akhrusna mongko ngetono insin minu sanging nabat ayin nabat sya'an ing perkara khadiran ingkang iju. Bi makna abdur, kelar nganggo makna ni iju. Nukriju kang atono ingsun minggu sangking akdor atau khadiran ayo minalko dari barang-barang sing ijik habad ing bebijian mutaro kiban ingkang nopo saling tindih saling bersusun nih yar kabut dikese tumpuan apa badu badan saling nih bro saling bertandan nih kasana bil sito kaya dene tangke-tangkene gandum tawi jagung wanah wih waminan nasilan iku sangking kurmo khobarun Wa yudharu lantin gaya batal yang disanging dawa menan nakli. Mintol iya sanging tandani nakli. Cara ini gimana nih tadi? Mancung ini. Awalu mati kesekawitannya perkara yang rusukan keluar apa ma minha sanging nakli. Wa muktadau te muktadau ini. Wa minan nakli kin wanun utari piro-piro tandan. Aros ini tuh kese piro-piro tandan. Dan yatun ingang parak. Koribun tuh kese parak apa bagiwa sebagiannya ikilah. Napa? Dan niat tentu setahu sebagian yang nakal mimbatin, sambil sebagian sing liom. Wah prosnya lalu ngetahui insun dihilan ikilan nakal. Dan natin ing pura-pura perkebunan. Bata tinatik si pura-pura perkebunan min anak bin sanging pura-pura kurma anggur anak tu anggur. Wah zaitun lan zaitun. Wah rumana lan ruman. Kiki kuno nama nani dilimo. Mustaqian hale serupa. Apa waroku huma. Apa jenenge? Daun-daunnya ikilah zaitun dan rumah halun wangguru mutasabin dan orasi rupa pasamaru apa buahnya zaitun dan rumah
ngguru ningalono sira kabeh amkata bunadara tibarin ing ningali angen-angen ilasa marihi maring buahe ikilah kulin sifat kisah walmin wabidom nihima ilah tumuri sebagian kiroah mboten samari tapi tumuri awal di jawa samar ujam usam rotin kasa jarotin sajar wafat sabatin khusus ida akmaro nalikani buah apa ilah samar awal umayab dua kebaluan wa ilah yang ibilan maring matengi yak duri sing jelas sing ketok nih naksi hitiksi matengi buah ilah udrika nalikani sojin temui apa yang ini kebaya utkali kaya apa beli kasi dari itu saat ini mukon-mukon kafir lah ayat ini jadi pura-pura ayat dalalat. Tegasnya jadi petunjuk ala kudrati ta'ala yang atasi kekuasaan Allah ta'ala ala baksi yang atasi bas yang atasi bangkit sama kubur walhiri lantiani bas ini kaum ini kedua kaum minun akan iman sopa kaum khusus dan tertentuknya sopa kaum yuk minun di zikri kelawan katutur lian nalim krona saat temennya kaum iku al-muntafi unasi ngalaman faat kabir diha kelan ikilah kabir ayat fil imani ing dalam iman dihilah fil kafirin halim berbeda ini biro-biro ngakir. Bun ini di kulot terang akan ini, sing menyak, mulai masalah falak, mulai apa? Ini insya Allah kulo ngaji Januari normal gitu, terus kulo insya Allah ngaji Januari itu biasa di atas tanggal 24 ini. Berbun ini kan tanggal Desember ini, wonten Natal. Ini nak cara pekeh ditakal, no. Hukum wong Islam muni sabar Natal lebih. Pokoknya rohi kulo nak tanggal selawe Natal lu cuti. Mau cuti nih tahun nopo? Baru. Ini kalau terang dong. Niki ketok bener teori ini Imam Ghazali. Jadi Quran diturun noniku dalam periode 23 nopo tahun. Lah wong Islam sakniki, niki sing ngapal-apal Quran rumakno. Wong Islam sakniki niku tahu-tahu nopo 30 juz serentak. Kaya kita wis ngalim lah. Niku rak nopo 30 juz serentak. Akhire mati rasa. Misalnya kalau ini mau berbakat ilmiah kelas tinggi tentang nasab, tentang psikologi nasab, betapa tragedi nasab iso berdarah. Terus saya ini Allah bakat pakan. Lo nanti tiga dari guru-guru kulo ini. Di guru kulo dua sanat nanti itu Imam Ghazali nanti itu Kanjeng Nabi. Niku wonten istilah, meskipun tidak hadis sahih, tapi pun jadi istilah. Anasu ada umat jadi itu, manusia itu musuhnya barang sing ora roh di santri sing ahli falak itu gudeng naku sing ahli naku gudeng falak padahal gede itu perkara ini bisa setir orai nah bagi sing bidangi hati itu ora karu pakanan yang ada kanggo wong sing melarat itu sangat berarti dan beras. Nak ngono ketika Allah bakat pakanan, kenapa Allah cerita termasuk nikmat itu gawe udan. Nak iso ana udan wong kelar mangan. Itu bagi wong melarat. Itu peristiwa besar betul sing jenenge bakat napa? Pakanan. Bahkan Allah sering ngendikan termasuk Islam. Islam itu apa? Falak tahamal akoba wa ma adrokamal akoba. Faktu rokoba. Awit amun biyaumin bimat. Upa. Termasuk ciri utama Islam itu adalah gelem sedekah pakan. Cara Indonesia nggih beras. Jadi ora usah karo rokok, tapi napa? Beras. Nah, wong santri-santri ku antar kancane sedekah rokok ku seneng, nah beras kebaratan. Dalam rokok sing rokok berapa enak. Beras atau anake tok bojo. Bojo. Mulane Quran ku awit amun piyamin di masjid. Bonu menyangkut pakan. Niki ben sak nang rokok, kenapa Quran turun 23 tahun? Lah pakanan niku butuh musim. Musim panen niku butuh rendeng, butuh musim hujan, musim kemarau, musim. Sehingga ning kene Quran cerita, aku gawe wasam sawal kemarau niku khus banan. Niki pentamen roh kenapa berbakat ilmu falak, bakat pakanan, mergo pakanan niku butuh musim. Musim gantung posisine matahari berem. Ini yang disebut dengan ilmu falak matahari nyelesaikan putarannya itu lambat ini itu setahun yang papat terus wami yunali kata tawal ladu al-fusulul arba posisi matahari ngelahirin 4 musim itu al-khorif, al-sita, al-soek terus nopo nak sing tenggene Eropa kita tambah 4, nak tenggene Indonesia ada distigo nak bulan nyelesaikan putarannya per bulan
Ya mulane rata-rata selisih komariyah ambek samsian rata-rata per bulan meh 2 hari. Mergo komariyah iso 29 ben tenan belajar falak. Wong ana tu ada umah jaimu. Mergo manusa mung sabri paling tenan bakas Allah. Mergo ape go kalah-kalahan tawakal mek muni tedir. Dadi bakas Allah ini ate elek. Wopoe patrana Allah maksude dene nek dikasus yo sawangane ra salah sing salah pengeran. Di bakas Allah terus niatnya mesti apa? Orang mesti. Mulai santri paling semangat ya bakas Allah Allah. Gombok rasa-rasa kerja yang menit awakal yang pengen. Pengiran. Gue di kasus nyalai uang kafe kersane. Pengiran. Rasa apa kau anak bujo jadi kersane. Pengiran. Bakas apa gitu gue kalah-kalahan. Mulai close tujuh no DPR muni. Masalah itu tidak ada yang tanggung jawab. Memangnya kita mau nyalakan Allah? Kafe kok lempar tanggung jawab, masa kini nyalakan apa? Allah. Mohon kalau terang tentang falak. Sehingga Quran bakas falak itu bulan balen. Bulan balen ini Quran nganti jadi ilmu. Ini misalnya Allah zaman Nabi Muhammad, ya selalu naka anil ahillah kulia mawakitu linnasi wal begini sesulat ya wonten. Waladhi ja'ala samsa dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sini dan apa? Wal hisab. Tapi ilmu hisab di salah ku sial, pondok salah seku pondok paling ras meng hisab. Mergo santri ku kan paling pantangan matematika. Dimulai kula riyen sekolah ngger pelajaran hisab ki ora ana di sekolah. Padahal ilmu hisab itu satu-satunya ilmu pondok sing diakui dunia kampus. Zaman kita rehan niku kita rehan kudus itu nganti apin untuk gelar doktor honoris causa mergo falake dianggap aku. Lah Quran bakas falak yo detail. Termasuk detail sampai nak falaku paling enak nak tafsir tafsir bener, tafsir murid benawi benten, senawi benten. Kula nu belajar falak nu mboten ngangge jurusan falak ya ngangge tafsir mundur mergi kula nu jalure jalur Quran. Jadi saya belajar falak ku ndak lewat falak, lewat tafsir mundur. Sing aran senawi benten. Niku ora ahli falak. Wong boy sampean cocok kraso sing aku ora kiye order, ngaji kok nuruti selera ora, soalnya tak omongno tak omongno aku ora kiye order. Nggih order ra ngono. Ngapa haji ini alhasil mabrur ya ta aku jajal di lab. Jangan. Gua nak wong kawin wa min ayatihi an falakalak. Min anfusikum niki order. Puantep ta. Pidatone puantep. Ngono wae pidato Idul Adha ya la yana walakum wa la dimau wa la kiana taqwa. Minkum nak pidato Idul Adha. Mergo apik nak apa nakal kosar kan terlalu populer. Ngono kan gak ketok ngalime. Sing golek sing rada aneh-aneh sithik la yana la wa la luhum wa la dimau wa la kiana taqwa. Minkum. Teng desa kula, kiai ini sakniki kan kula. Iku tangga-tangga tak kandhani. Korban niku ora kudu wedhus poel. Korban sing diarani korban wedhus poel sing umure setahun torong taun sing untune wis coplok. Iku sing diarani korban. Tapi Idul Adha niku cara fikih kesunatane kudu mayoran. Dadi sing ora kelar wedhus ya pitik tendok, sing penting mayoran kabeh. Ya tak syariat dong. Kula pun rong taun nyembelih wedhus itu. Lah aku wis terkenal ngalim ora usah dibantah, enak terkenal ngalim. Enaknya terkenal ngalim kan enak, orang-orang wani bantah. Ya kok. Kita ini kehilangan ilmu kakeyan. Gara-gara katu pun bintu-bintu. Asli dawe Nabi, ini ku tidak begitu. Kita kudu korban standar. Ini ku nak singgaran udhiyah, kudu poel. Singgaran udhiyah. Tapi ketika tidak bisa udhiyah, itu Nabi ngendikan di hari-hari itu yaum uklin wa syubin. Yang penting menjadi hari pesta. Sehingga diharam apa? Puasa. Sebab itu mulai zaman Nabi sampai ulama-ulama sing zaman era waran. Niku ora kurban lah mesti mayoran ndok mbok pitik. Sementing anake gak ngiler, bojone ora ngiler, arep-arep kebagian daging. Lah itu kok kula tak kandhani santri-santri kula tak kandhani. Pokoke ndok lah kudu masak mayoran. Podho kula tak kurbani wis wedo. Njarak pancen kula sing penting saiki dalan toto kula iki wonten guru-guru. Gus, kula nak tuku wedhus wae ora cukup, Gus. Wedhus cilik lah gede ya, cilik ya gede. Ndak, gara-gara memaksakan utsiya, terus liyane uga kurban, gak mayoran.
blar. Akhire ora kebagian gremeng kiai entuk sapi ora nyiprah. Akhire malah perkara nglahirno wong tomah, nglahirno cah cilik ngiler. Saiki ora enak, akeh pasar adol daging adol wedhus. Tapi kok rugen kene lah, kan iso 10.000 tuku anake kok sementing anakku gak ngiler. Iki cara kula wadhe. Jadi sing ra duwe-duwe duwe niku ora usah korban tuku daging 10.000 sing penting anak bojone sampean gak arep-arep dikeki wong. Wong kula wani ngomong ngeten. Mari pancen enak. Dadi jadi terkenal kali ben enak. Dadi gegerakan ya aman-aman ae. Sing wani sapa? Dadi wong. Kula menangi pas wonten tiyang korban ora puas. Lho, iki aturan kunti dari sing Dewe titis bagus bendere-bendere. Enak yang Jawa, nak mau ngalih dari nadere. Enggak tapi niku tenang ya. Memang yang sesuai standar udhiyah ya, sesuai standar udhiyah niku wedhus poel. Tapi itu tidak mengurangi kesunatan hari itu berpesta. Men sama nak ngaji muen ngaji wahab di hari-hari itu Fitri atau itu Adha wa yusannu tausiatul ahli bit to'am. Pokoknya keluarga di mayori pakah makanan. Mergo maksudnya Nabi diharamno poso ben wong hari itu pesta. Lha opo gunane diharamno poso dibeli anane tempe gosong men. Anakem wis diharamno poso dibeli ana sego mambu wis tempe gosong. Ngono lho, wah dadi sesuk tuku. Buat ini penting kalau terang. Jadi kita itu gara-gara anut fatwa-fatwa bento, nak orang kelar korban terus orang belas. Padahal orang kayak dapat ke al-maisur, layak kutubil, maksur. Nak raiso sing gede, ya sing di. Sing di, orang kok terus belas itu kemproh. Woy belas itu kemproh. Orang kelar sudah kok 1 juta, 1 sewu ya orang. Kok sewu ya orang kemproh. Orang belas itu kemproh. Woy orang belas. Jadi jenengan yang ben tanggal siji, tanggal 10 Idul Adha, ini kok kudu. Ya masih minimal ya, untuk kondok saki lo tau apa, bin anak keluarga, bujumu besi, kalau seharap-harap tiga iki ya itu engkau pengusir dunger, tukaran yang ngepi, ya pernah bertukaran mungten besok berkoro korban kasus kalau itu nanti anjaran iya iya, apa ada tonggo gus, kalau apa korban sapi, ah itu gede, mari fitnah itu kayak aku, om waduh sih, mari fitnah malah sapi ya nak korban itu saya nampak digede-gede, misalnya titik tanduk, nak sapi mari fitnah. Wonten kasih juga, ben korban gula sapi. Ampun, ampun. Ojo ni gonku, kegeden. Bingung begini. Udah le mari fitnah, apa mulai apa? Sapi. Korban tu pinter. Kalau imannya begini, kan cangkemunya tu tak kau iman dia ya, ya mungkin. Kau mulai kau nak korban tu tangga tangga muka lekar mudi. Beneran nasi sapi so, begitu loh. Terang begini, lo tenang, aku agak potongan kia itu dengan daging, potongan kia ikhlas saya ini kudu di tradisi, kia yang sedang populer ke pulau barang itu tetap menang-menang untuk korban limau lagi populer ya nolak barang dan macam urep malah itu keren-kerenan kia itu rapati agak pengaruh itu untuk udah cita nah itu pengaruh gede untuk udah beli itu aja juga keren-kerenan. Kowe kudu mikir, nasib pun dadi kiai kok mesti dikorbani ora tau korban ngono lho, temen. Iku sing perlu dievaluasi. Padahal mulai ngaji ro ayatul ulia, sawirum nalyati. Paham ya? Niku kula dadi cara kula itu kesalahan tradisi. Jadi Idul Fitri atau Idul Adha itu keluar wong nabi piyambak. Nabi itu kan ngene, nabi nggih nabi basariyah sekali. Wong nabi nak ngendikan korban itu kudu ngene-ngene. Maksudnya sing diarani udhiyah itu harus ada syaratnya. Ora oleh pijak, ora oleh pincang, umurnya harus sekian-sekian. Tapi Nabi nanti ngendikan menyangkut sholat Jumat. Kudu jadi syariat fatwa kula. Nabi pernah ngendikan menyangkut sholat Jumat. Wong sing teko awal iku padha karo mbek korban unta. Sing rondo akhir padha karo korban sapi. Rondo akhir meneh wedhus. Rondo akhir meneh di rodo akhir meneh ndok. Iku bukti nak korban iku ora kudu sapi, iso ndok. Tapi memang secara fikih harus tetep udhiyah sing memenuhi kriteria napa? Fikih sing diarani kudu. Iya.
Tapi yang perlu kita sadari, niat pertama usia benar dari pesta. Mergo wis kadung diharam napa? Poso. Lah saat anak bojomu wis haram poso, jebule anake sego mambu. Ambek jajan wingi oleh tanggane bar resepsi bingak tenek. Tak iki teng desa kula kula nyai kan lebih 2 taun. Polane merubah. Iki wonten guru SD buat sampe. Kak aku duitku ora cukup. Tapi kalau tetap kepengen ngamal masih terasa. Kena berdentis pual kan narang tak bisa rong atas. Nak terap pual lah rong atas sewu, tolong atas sewu cukup. Jadi juga gue sebelah. Tapi udah nih ngomong aku kok darah nih ngolah nopor banit sebelah sama yang dewi bagian nonton gue tunggu. Tunggu tunggu sih titik. Lah aku ini titik, jadi titik itu sampai gimana orang di luar kamu. Tadi ini yang terkenal berarti. Enak kiai ini gus bau. Damai kiai sih. Kiai ciri utama kiai rahmatan lil alamin. Kiai kok ngengel. Wong ape ngamal kok disarat sing larang. Iku ora mbok turuti kiai model ngono sarate ra trimo sing poel yo ning dhekne bareng. Kiai model ngono iku nak mbok turuti ora sedar karat nang poel yo poel lan ning dhekne kurbane. Adi nak kurbane kiai yo sifat wani mbok piye iku. Jadi kita ini menghilangkan tradisinya Nabi. Nabi dulu itu begitu. Jadi Nabi ngendikan riwayat itu fitri itu adha wong-wong kudu yaumu idin, yaumu uklin wa syurbin. Sehingga diharam apa? Sampai anak ngaji temu ini gimana? Apalagi sekarang, mudah sekali. Misalnya wong larat, orang kelar tuku wedhus, mau tuku 10.000 untuk daging, wedhus. Misalnya nandok anak kan, pak orang kepengen ku daging, mau ke indok, 10.000 untuk kona daging, kan mudah sekali ya. Mau nunggu cerita selingan menyangkut usian. Saya ini kurang terang kepala. Gak masalah makanan. Itu kenapa dibahas Quran? Makanan itu penting. Sampai PBB juga sering kebingungan ngadepi pengadaan makanan. Makanan kaitannya dengan musim. Musim kaitannya dengan ilmu falak. Mereka tengah ilmu falak itu ditebak. Nah musim ini sering ini posisinya ini. Posisinya ini ngelahirkan musim ini. Mulanya. Quran cerita sedurunge cerita masalah pakanan cerita wasam sawal komar ono kok wisbanan. Jadi dengan wis dihitung musim secara akurat lemat ilmu falak, kue iso nentokno musim tanah. Paham ini ki kulo balik. Kenapa Quran diturunno 23 tahun? Karena per ayat tuh ngandung hikmah ilahiyah. Termasuk ayat tentang musim. Ayat tentang musim terkait sampai putarane matahari lan rem. Bulan mulai diarani asam suwal komar bihus matahari bek rembulan iku dadi musim bihus bane iku dadi hitungan palak sing nentokno musim mesti bar iku pangeran bakal pakanan mulane tulisane wan nasmu wasajaru napa ya jeda tapi iki dhe sama bar wasam suwal komar kusbanan engko terus cerita masalah hasil tanam. Lah saiki ana pemanasan global iki sama. Lah Quran di Nopo Maria di Samsia roto-roto cepet Komaria, mergo Komaria sakit Nopo Likur, sakit telung pulau. Sementara Samsia sakit telung pulau si Cici. Sebab ini ku Quran berarti setiap tahun roto-roto selisih bintang dinun. Songong dina gitu. Bina? Sekolah? Sekolah murah mesti, sekolah di Bintang Mesti. Antaranya Songong sampai terubah, Bintang Mesti enak sekolah. Sebab ini tidak sampai hitung, jadi ini kita anak Quran mula nih sing ngaji Quran mau dinuruti nafsu, seneng tawakal ya. Kadang ini anak kalah nanti. Mula nih Allah ngendikan walabi itu fi kafiyim salah sami atin sirina wajdaju nopo bisa. Jadi asabul kafi ku manggon nih goni gua itu telo ngatus tahu. Tapi orang terusannya ayat wajdaju bisa isoai telo ngatus sangat mereka nak dihitung secara komariah samsia, nak per tahun selisih gitu, 11. Ya antara ni semua orang mesti semua sampai 13. Niku kan iso dipeng no, kali 300 tahun kira-kira jumlahnya gimana sama ni? Masakan nama? Arti ini selisih komariah beda nama sam. Iku 300 tahun atau dihitung 300 sangat tahun. Mergo mesti tiap bulan ini kan rata-rata iso selisih satu. Mergo komariah sakit songo likur, sementara kan sakit selisih satu. No. Misalnya songo likur di telung pulau kan selisih satu.
Lah anak sama likur pas sampian tolong pulau sisi. Kan dua hari itu. Berarti rata-rata kan tanggalnya itu wadi. Kan cepat kemari ya kan. Berarti jumlahnya sampian lebih besar. Dari mereka itu tolong pulau. Jadi tolong pulau atau tolong pulau? Sisi. Tolong pulau sisi. Sementara kemari ya sakit. Sama likur. Orang itu tolong pulau. Sisi. Jadi ini penting kalau aturakan tentang mereka. Iku nunjukkan anak Quran itu dedal. Buah kata wakal itu dedal. Buah kata tanaman itu dedal. Bahkan ilmu kita itu dedal. Sampai orang ini mau sisi salah hati-hati ini. Tapi apa buat dedal ya, tapi masalahnya yang roh dedal itu. Itu semuanya perkara. Itu tidak paham. Mungkin pikirannya santri. Bahkan gua tabung kasih. Itu orang kok ilmiah. Tolong atau saunur. Asune jenenge ket wetak. Dokone momo omah ora kobuh lah iki terus mandekno dukun ora berarti piye jiwa sik seneng ya nulis ket mer ben omah ora kok modele gak ilmiah sing tiber ora ilmiah. Padahal menyangkut Ashabul Kahfi itu banyak pakar-pakar sejarah sing kagum mbek Quran. Wong lahire ayat Ashabul Kahfi. Iku mergo wong Yahudi iku takok mbek Kanjeng Nabi, ya Muhammad. Ada seorang pemuda, ada sekelompok pemuda yang demi imannya ngelik ning gua. Nak kowe nabi tenan ya roh ceritane. Dadi iku nggo uji kelayakan Muhammad dianggap nabi. Terus dari Kanjeng Nabi, iya sesuk tak ceritane. Nabi lali ramune insyaallah. Akhire jeneng pangeran iso reso crito. Selama ini Nabi kan toplek dari Jibril. Akhir menit esok, begini Jibril toko. Nama ini sok akrab, Jibril Jibril orang akrab. Mau ninjol media, ya Nabi aja kan sok popo, orang umi. Nabi kan sok popo, orang umi. Tapi tetap aja pede, mentang-mentang sok toplek dari Jibril. Mentang-mentang tonjol akrab, itu. Mau ninjol esok tak cerita. Jibril ya rasa kok Jibril. Nanti kirang-kirang. Kila ini kolak di Jawa, kila patang pulau. Kenapa kok musuh wong Yahudi? Oh, Nabi Obama dibule ra iso. Akhire Jibril teko ngamuk se, guru ala sakulan alise in inni fa'ilun dari kagoda billah. Asyawa, dadi urung cerita asakul kabeh ngamuk se. Muni ojo muni sesuk. Muni sawu barang nang Nabi. Akhire terus sampe saiki dadi sawu mudin. Nggih kiai diundang sakit tiga atau wali matur nurus insyaallah teko ana iku. Tapi kalau tidak ditakoi ini aku wonten ini aku keluarga mati tapi disana ya insyaallah orang segi ini paham ya? Artinya apa? Quran itu detail sekali Ashabul Kahfi ceritanya detail sekali tapi buh kena setan kondi orang jadian ke Jawa udah kena Ashabul Kahfi udah dijimat ngurus satunya ya roh musal mina, hel mina roh asunnya jenisnya ke kira-kira kok orang anak jenis ini? Jari Sobo, ini takut jari Sobo. Wong ini tafsir-tafsir itu, itu tidak berdiri, rada-rada ini kira. Sebenarnya ini kira-kira itu tafsir yang tidak terkenal, tapi jelalah masih siapa, malah di biaya ini. Jenisnya ada orang Musalmina, Helmina, Suwopo. Ada terus kira-kira di dapak yang tengah. Mereka terkenali bakal burung bati itu membiru air ini apa? Bilasin. Orang ini kita kuliner detail meripati asuni jenis ini rupanya asuni jenis ini. Itu orang tangan melan agak rapi, agak rupanya lorot. Tapi nak yang ilmiahnya, kayak Imam Nawawi Banten, Syekh Nawawi Banten itu cerita itu. Yang dicari itu walabi itu fi kafihim salah sami atin sini na wadadu bisa. Kenapa ada wadadu bisa? Kenapa tidak hanya 300 tahun tapi juga mungkin 9? Terus dihitung, salah satu miatin sini naik hitungan iki, nak wajah itu bisa hitungan iki. Mergoko Maria Samsia per bulan selisih sekian. Berarti per tahun rata-rata selisih sekian. Dan dari selisih itu kali 300 tahun jumlahnya 9 tahun. Ya tapi santri jenis Mustafa Rukin kan gak urusan kan. Akhirnya kiai-kiai jimat, iki gunane iki. Iki gunane iki. Nah di wajah yang satu, kasih hati. Iki lho semari perkara itu kok. Kulo mboten nanti jimat mboten, tapi piye kok ya ilmiah itu dulu lah. Ya artinya ya ilmiah itu dulu. Soal kok ana kasiate ya.
Ayat Quran ini kalau eling nongi terutama sing implan-implan gitu. Masalah sekarang di kampus di mana-mana itu Quran diturunkan selalu di kota. Kita nanti itu langsung nompo telung pulau jus. Iku secara akademik kita juga jelas. Akhirnya terbebani untuk memaksakan paham telung pulau jus. Sehingga kita meskipun mukmin kadang nggak Quran. Quran kok biasa-biasa ini kok bakas kebisian, bakas makanan. Tapi andaikan kamu menangi turunnya ayat ini, itu peristiwa betul yang namanya makanan terkait di musim peristiwa betul. Coba sama takok wong Ethiopia, wong Rwanda, betapa pentingnya makanan. Sampai PBB juga sampai gawe tim sing khusus pengadaan makanan. Iku ketok pentingnya bakat makanan. Makanan terkait sampai dunia sains pengetahuan. Iku kaitanmu musim. Musim saya ini terancam sebab global warming, global pemanasan apa? Ini penting, santri kudu mengikuti karena piyawai musim terkait di asam sual kaum wabi khusus dan ini musim terancam lewat pemanasan apa? Kalau ini musim jagungan ambil alih falak ini guru ini gak lukman tak jagungan ambil kura jagus mereka ikut, gue pengen jagungan ambil sini tapi orang bolak balik ke tukaran ambil kiai, ambil negara gara-gara ngitung pulau pisang itu kelirah-kelirah akhir-akhir ini nopo bulan ini temper mulai sahli pala kita mau keliru-keliru nopo bulan ini pun buatan tertib ukurannya aja itu terus dari gengar masih ini memang mosok teori pala ngelibatnya bulan penceng bareng saat ini no ahli pala kok mulai kerosok di wetong ini loh kalau ingin delok BMG ini Badan Meteorologi dan Geofisika ini aku ketuanya gak tau nih. Iya, saya pokoknya sudah mulai 6 tahun terakhir ini pola musim itu gak terdeteksi. Jadi sudah mulai temper, tergege di bulan itu semuanya. Mulai tikur, nah cara dia ikut dong, ya selamat kiamat. Ya kayak gitu, sekarang ngalim-ngalim itu pertengahannya. Ya sih itu mencoba alamatnya, kiamat gak siap, tidak bakas kisapnya gak siap. Sekarangnya bakas parti kiamat itu terus. Semua ilmiah itu pokoknya sempurna nanti. Ya, semacam alamat dia, mas dunia itu. Nah, itu sih rasa kiai, cah gila, ya roh, bah. Mas dunia itu, wong. Sekarang ini kok melok sih umum-umum saja. Jadi saat ini udah mulai bingung, mulai salah tuh mulai bingung, ngitung. Nah, tanggalnya pancet. Jadi misalnya ya, garis rembulan itu sekian, garis matahari sekian. Kalau saat ini, Arab Saudi ini mendadak, merumusnya tanggal Arab, mendadak, lu. Ya, dari asumsi tanggal pinter dan rupa mendadak ini Arab Saudi, nanti Arab pasti itu kan maju sehari dari keputusan apa? Gue bingung ya makanya akhir-akhir ini sakal ya kan beda terus bingung bola ini deteksinya hanya dari akar wad diarani irtifa orang sejarahnya orang derajat, orang sejarahnya orang derajat setengah saya itu orang kisah modern, orang desa orang derajat, tak derajat itu pokoknya ada besok kaki langit diaduk selesai tugasnya yang kaki langit mulai naik terus hitung tanggal 3 cek dirugian, cek orang, cek MK, cek orang terus kebingungan, nampak-nampak standar lah tanggalnya pancet, tapi musim tidak mengikuti tren tanggal itu misalnya kan bisa kan ditulis ya misalnya sumbulah saraton musim ini saat ini buatan ngeri kalau orang Jawa bisa kan sampai ningkat Desember gede ini sumber mereka jadi tren yang Desember udah ini terembangan seira udah bingung weh tangga-tangga pula gue keluar kadung tuku gabak rana udah waduh tapi termodel takbi ini lu orang jenengan gak intinya itu ya itu tadi malah ini ngendikannya pangeran ini bersama ngerti Quran bakat pakanan atau setumbuhan itu terkait kalian wassam salal komaron apa khusbana dan itu artinya terkait kita tahu ilmu hisab. Ilmu hisab itu disahkan Quran. Ini gue wal ladzi ja'ala syamsa nawa
dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila ta'lamu adada sinina napa wal hisab. Tapi ngene ilmu hisab nu ilmu sing mati ning pondok salaf. Pondok salaf paling tren tep ilmu tasawuf. Go urip wis kakehan masalah dasar ki. Mari ati adem. Terus senenge tasawuf ora ana ilmiah, cocoke ngademno ati. Terus padahal kan krono ilmiah, kan krono ilmiah ora masalah kae, tapi cocoke kadang nuruti ademe napa? Ati. Terus repot ini. Mulo terus nganti akhir ayat pojok. Wajah adulan gawe sopo wong sirik nilai maring awa makulun sani suroka yang berapura saring makulun awal wajib gawe lulan tiri kebatan minisangi suroka apa aljina gawe aljina aljina tiksis hai tu atau hukum sikirane mau ati sopo ngake hukum imjin si ibadah di altan yang dalam nyebah berapura berholo wakat pola kolom dan teman-teman gawe sopo Allah hukum ingikilah aljin pake pamung pahaleka apa yakununa ono sopo suroka iku suroka ayu suroka kape. Wakara pulan podo menciptakan gawe-gawe sopo ngake di taklif astajid ikhta laku tiksi gawe-gawe sopo ngake lagu maring Allah gawe-gawe banina yang berapura anak banatin berapura anak wedok diwiri ilmin kelan tampu ilmu hai itu kalau sekirani ngucap sopo ngake Uzair ibnu wa wal malaikat ubana tuwa utai Uzair wa anaknya pengeran dan malaikat wa anak wedok i pengeran subhanak lan musuci awatan sihan darmi krono bersihna lagu maring Allah wa ta'ala lan mahudur Allah amasa yang berkara ya sifuna kampur senyifati semua ngake bianna lagu kelam tak temen ikuti Allah wa ladan ono anak wa di Allah ubedi sama mati yang menciptakan piro-piro langit wal ardi lan bumi mukti uhuma degese singgawe sama watan arat minuhi ringi salin sabako kelawan tampo percontohan sing awal anna yakunu lagu waladid anna halekoy apa eke fahalekoy apa yakun ono lagu gede Allah sopa waladid anak walam takun toh hale orang iku lahu gede Allah apa sohi badut nopo koncok utawa buju jauh jatuh niksi buju jadi ini kulo niati kulo ngaji niki suwin kulo niati perkara ini hormat musim haji ini mau kita kudu ngaku kok iskah al-maisur layas kutu nopo kulo nganti saat ini derek haji tapi mulai kulo mondok sarang nganti saat ini tiap musim haji kulo ibadah artinya ada tambahan ibadah khusus menghormati namun musim kita harus begitu terus, kita sampai mati itu kayak gitu. Jadi jangan karena tidak haji, terus tidak hormat musim haji. Ya misalnya, yang wukuf di Arafah, dia mau nangis, gue yang gini-gini nangis, gak apa-apa kan. Ya iya, haji itu kan hormati Nabi Ibrahim. Lah, pulau mulang Quran ya sama. Nabi Ibrahim itu yang dikepingin ini, Rasulullah yasu alihim ayatika, wa alimuhmul kita, wa alikmatan, wa yawizah. Ketika beliau di Mekah, dengannya ya Allah, setelah saya mati, tetap ada zuriat saya sing saged mulang Quran, mulang ayat-ayat jenengan. Terus kita saat ini mulang Quran. Ojo kok pake ra kaji terus ngenes kepengin kaji, wis kere kok ngenes ben kaji bareng nifati. Cara kula boten kula boten ben kaji, sampeyan itu tur di dhuwit ya kaji, nek urung di dhuwit mah. Ya artine ibadahku ora di dhuwit ya sabar to. Ora di dhuwit sing ibadah kaji. Malah nganggo proposal ngemis bareng malah lara kabeh. Jadi kayak si Abidin itu, corong koran-koran. Lo sering ditawani tiang kaji, ibadah aku rak kaji, rak dikir, gue ibadah kaji. Anak di kaji nanti yang hukum itu, hukumnya biye, ya rak biye, rara hukumnya. Masih rara hukumnya biye, si ngaji, no tak kaji, rara ke kaji, no gue rum ke hukum bang. Gue rum dia nopo, hukum, si ngaji, no ibadah, berkor ngaji, no gue lah kaji, gue rara hukumnya. Lah Quran hukumnya lah iya Quran wajah itu diamalikum sing diarani kasih ibadah mergo ngentekno donya lah iku donya ora sing entek. Jenenge jihad kudu diamalikum nganggo duitmu lah iku ora nganggo duit. Berarti kowe ora hukum. Lah tapi kula kan kasil dikasihna kan wis ora wajib kasih mulai awal kira wajib mergo ora duwe kuwi malah gelang. Dari awal kayak gue serah wajib mergo ora duwe. Duwe. Cari alasane, tapi nak pun kaji rak tetep gugur kewajiban kaji mulai dhisik wis gugur. Mergo ora duwe oleh ngaji fikih piye lho. Rupa. Kok ngoten, Gus? Mas itu Gus nang. Sak jenengan neder loro tak urutan ora usah jenengan jenengan niku urusan hukum kok jenengan jenengan. Hukum ya hukum.
nak kowe dikajekno wong sing mesti ana hukume cara Allah sing ajekno iku ibadah mergo sedekah infak. Mulane selawate pangeran ora tau ngukumi objek. Kanjeng Nabi nak ngendikan hukume sedekah piye? Ape? Orang-orang Nabi bakal sing disedekah yo hukume piye? Yo ora ana Nabi agar ngendikan hukume sedekah sunat. Artine sing sedekah untuk ganjaran. Orang-orang bakal sing disedekah yo. Tapi jelas kan dibakar Nabi ngono niku ora ngarep. Tapi sing jelas ora dibakar mek Nabi. Nabi agar ngendikan sedekah yo apik, maksude sing seneng sedekah diganjar pangeran. Orang ngarep Nabi bakar sing hukume sing disedekah iki. Wajib nampa ta ora, nek ora nampa hukume piye, nek nolak ora ati bakar. Mulane kula tak kawi. Hukumnya tiang dikajak, tiang sebutikus. Ya, nanti ngajak, karuan. Terus hukumnya ibadah, tuh ngamal. Nanti dikajak, tembok, terus tertarik bakat. Nabi atau bakat, model-model itu atau bakat. Maka Nabi dibakat, uang sedekah, apa? Orang tahu bakat yang di sedekah? Sedekah, iya. Itu lah yang kasih sadis. Menengah itu, mikir. Lu buatan-buatan masalah. Lho saya paling berhak ngomong ini, kalau sering ditawani kaji. Bolak-balik kalau ditawani kaji, jadi kalau pikir kaji ya kaji, kapan-kapan kalau dia kaji. Ya kaji memang kewajiban, tapi sebetulnya ada yang lebih prinsip dari haji. Saat musim haji, kita ibadah haji. Ya sesuai kemampuan kita. Itu dulu tradisinya ulama itu begitu. Ulama di Irak, di Mesir, di Palestina yang gak kuat haji, musim-musim haji ya ibadah haji. Ono sing terus Quran, ono sing wae mukuf di Arafah ya mereka itikaf di masjid masing-masing. Ndak kaya orang sekarang, gak kelar korban terus ning omah sing digosok. Gak kelar haji terus pak-pak ning musim haji. Padahal jelas ning Quran inna iddatasyuhuri inda waitna asara syahrun fi kita billah. Yauma khalaqas samawati wal ardo minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyimu fala tazlimu fihinna anfusakum. Wulan iki 12 wulan. Okay. Wulan itu rolas, wulan. Sing suci papa. Ini Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, Recep. Wulan-wulan ini diarani wulan Muharram. Kowe nak dosa ning wulan Muharram, dosane matikel. Tapi nak nglakoni ganjaran ning wulan Muharram, nggih ganjarane matikel. Sebab itu paling ndak kita mujud novala tazlimu fihinna anfusakum. Dalam bulan-bulan itu jangan sampai terjadi kezali. Misalnya kita jadi kiai, biasanya tomak sampai sewanan patang ulang ini tirakat, gak tau? Gak tomak. Ya sesuai kapasitas masing. Sincang kemelek, tukang misoi wong, tukang ngerasani wong, patang ulang ini ya tirakat, gak pati misoi wong. Si biasa sudon, biasa salah paham, patang ulang ini ya tirakat. Jangan terus ora kaji, terus ber. Kurang lebih sering ngoten, instruksi kula sing santri-santri kula sing teng naruhan iki ngomong ngoten. Kadar katamanya ditambah, kadar derasnya ya ditambah. Ojo terus blas. Senengane kok. Mane iki kula kodhe isani iki. Sesuk dina tarwiyah lho. Sesuk tarwiyah. Nah, wukuf teng Arafah kok sesuk nggih. Sesuk nomor 2 teng Rabu. Niku maju. Selasa lho. Maju, maju sinten. Mulane gue berarti. Mekah itu ribet. Mereka sing meyakini. Wadah, berarti pakar hisab sak dunia itu udah bingung kabeh. Nah ini saya bingung sawale. Tapi kita di panutan Nadir yang kemis ini bingung Allah, melu aliran yang pink ini yang ngalu pilokan yang bodoh awal Indonesia ini bodoh pasang dino ulama satunya gak pusing ngadep Indonesia bodoh mulai kemis Jumat setu minggu prakeren ya. Untung bodoh sepele ini Arafah ya, telung pulang juta ya. Padahal Al-Hajju Arafah sekali wukufe salah tanggalnya gak sah. Mergo inti ibadah haji wukuf. Kula eling ini kisah nyata, ini hati jagungan haji. Zaman almarhum gitu rohan kudus. Lu tukaran BG kula, gak memun. Ngunengan suwi, gara-gara ini haji. Bangun tiap tahun kan haji. Dan beliau memang fanatik di Mekah. Mulai cilik, mulai rian mau di Mekah. Ditekir di murid kula, rapati seneng. Niku nggih seneng ae piye. Iku nunjukna ilmu kubanokah, mengko nglahirna istiqomah. Nggih dame wae. Intine ngaten, intine crito.
cara falake itu rekam niku Arafah niku misale dina kemis. Tapi cara Arab Saudi dina Rebu. Gampangane ngoten, cara itu rekam niku Arafah niku wukuf dina kemis, nah cara Arab Saudi dina Rebu. Lah orang yang haji kan tentu anut kebijakan Arab. Tapi murid-murid itu rekam mulai berangkat haji di pihak. Kue nak murid kucum, aja geman wukuf Rebu rasa. Kudu wukuf kemis. Walhasil wali itu dorawah haji. Itu rekam terkenal ekstrim. Kalau menangis juga gitu dia. Angger, nanti ini kan dia ngalir sih soalnya kan, zaman itu dia sepung. Uang gitu rekan itu menangi basi masari. Jadi dia sepung. Jadi kalian bangun di senior gitu rekan. Jadi kalian kiai gulon senior gitu rekan. Gitu rekan itu canggih melek. Kiai itu canggih melek. Urusan. Yang gulon kenal tu cek penambah saya gulon. Gulon dia nak supaya beliau cerita ilmu ngaku kartu buyut gulon. Kita apa tu? Gulon apa? Lakok wani rene yang ucah cilik. Kalau putuhnya bahas semuanya, tak mau putuhku juga. Nah, gak dia kali, gak gelem cerita ilmu. Gitu. Lah, ini aku nak nilai orang kaji. Misalnya, Rugen kaji, Rumanto kaji. Pangis itu nih, yai, sebatas, kalau kaji mabrur. Lo mabrur, lo sih, lo kok di nopo, kalau dia gak ada mabrur. Saking fanatiknya di ilmu nih. Lo kok kalau rebuh, bilang gak mabrur, gak iso. Gak iso. Gampang aneh. Lu ini gua anggar dia cuma kasih kayak ngotot tak kosek. Kue buku fong apa tuh? Tong besi. Anak mana buku nggak nol? Berkuku fong bener. Tapi ada berkasih tak kau buku berdua. Aku mau jadi nggak nol kue. Buku fong keliru. Lah akhirnya borok hujat hujat. Tiga soal bangun. Nih ceritanya asal lusin. Yo iman toh. Duit puluhan juta sih hukumnya orang. Sah. Jadi bangun gak tenang gitu reka. Motor tinggal di falak di netok. Wong ali wong Arab Saudi sih mitos falak ya tirang. Pira. Pokoknya sah oleh kajimu. Sah bangun, alhamdulillah bangun. Bangun, so kayak milah sih gampang-gampang sah. Baru itu tamu udah mulai, aku lagi timbali. Diceritani. Diceritani ilmu kelas tinggi. Jadi gue rasa babi ilmu falak tidur-tidur. Kenapa enggak? Dino itu orang hilang sitok. Soalnya diceritakan mulai Nabi Isa, SM, sebelum masa ini sampai Isa. Dino itu hilang, gue yang misalnya gue ini, yang kalau terang ngomong ini, yang mengajian ini, walhasil gara-gara ada yang hilang itu, mari berbeda. Walau-walau saya ini mau sebelum dikali-kali ini. Mergo haji nganggo tanggal komariah. Selagi ini nganggo komariah, mesti nyisano misteri. Jadi aku mungkin sama likur, mungkin telung puluh. Padahal nentok ada tanggal siji, kemungkinan itu sama likur terjadi hilal. Untuk ngetahin istiqmal telung puluh, dina. Gitu, gitu. Bulan itu anggar walu likur rak burusin tak burusin tak ada kemungkinan rong dino nak tonggol likur dino berarti karek sedino lah nak telung puluh dino kurang rong dino lah tanggal tiji berikutnya rak anut tanggal sebelumnya entahnya hilal entahnya bulan sebelum lah nantinya